sensor dan kalau mungkin kalau ada yang tahu ya sensor apa pagi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Selamat pagi Pak Pantar Purnawan Apakah Bapak sudah bergabung? Apakah sudah bergabung? Selamat pagi Selamat pagi Bapak Ibu Selamat, moderator. Moderator. Selamat pagi juga Kak Imas Setianingrum Selamat pagi Kak Imas Selamat pagi Baik Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Mohon izin Bu Yesi, yeah. untuk bisa kita mulai acara yeah, webinar okay. hari ini, Bapak Ibu hadirin, acara webinar hari ini akan segera kita mulai. untuk menumbuhkan serangkaian good habits dan merobohkan aneka bad habits yang selama ini bersemayam dalam keseharian kita dalam pekerjaan, maka pada hari ini kami hadirkan webinar bertemakan Change Your Habit at Work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Kamis Belajar, Kamis Webinar. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Dr. Agus Tiarsyah, SSIT, SHMP. Yang kami hormati, Bapak Pantar Purnawan, selaku narasumber webinar. Kak Imas Setia Ningrum, selaku moderator webinar. Dan para hadirin serta peserta webinar yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama, sebagai pengarahan dan sambutan webinar, sedianya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dikarenakan beliau berhalangan hadir pada hari ini, akan disampaikan oleh Ibu Agustina Yesi Kristiana, selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi. Acara yang kedua yaitu acara inti webinar yang nantinya akan dipandu oleh Kak Imas Setianing selaku moderator. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Agustina Yesi Kristiana untuk dapat memberikan sambutan dan pengarahan untuk waktu dan tempat secara virtual kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Isna. Pengantar dan semangatnya ya pada hari ini. Salam kenal Pak Pantar Purnawan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, salam kena, kenal. Ibu. Selamat pagi. Ya, pertama-tama kami mau eh, menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sedianya beliau akan bersama dengan kita untuk memberikan sambutan kepada para peserta dan seluruh hadirin untuk webinar pada pagi hari ini beliau sedang ada kegiatan yang bersamaan sehingga diwakilkan kepada saya mungkin izin menyampaikan sambutan beliau pada pagi hari ini yang kami hormati bapak pantar purnawan selaku narasumber webinar dan kak imas Setianingrum selaku moderator dari pt bayu multimedia communication serta Bapak-Ibu para peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti acara webinar yang pada pagi hari ini mengambil tema Change Your Habit at Work. Bapak Ibu, kita pernah kita tidak akan pernah tahu hasil suatu pekerjaan kita kalau kita tidak berusaha mengambil kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa berani mengambil resiko untuk menghadapi setiap tantangan yang datang menjadi salah satu keterampilan yang ikut berkembang pada orang yang memiliki growth mindset setiap orang sering berbicara pada dirinya sendiri yang akan mempengaruhi pola pikir. Jika kita berpikir kita tidak bisa melakukan sesuatu, maka kita akan lemah dan yang terjadi memang kita tidak bisa melakukannya. Sebaliknya, jika kita memiliki mindset yang powerful, kita akan membantu itu akan membantu menyelesaikan kita menyelesaikan tantangan hidup di dalam diri kita. Dengan kata lain jika kita ingin sukses mulailah memberikan kata-kata positif pada diri sendiri, dimulai dari diri sendiri sehingga kita benar-benar melihat hasil yang kita inginkan itu berhasil dengan baik yang sesuai dengan keinginan dan cita-cita kita. Comfort zone terkadang melenakan, berada dalam kondisi yang stabil tanpa adanya tantangan, kadang juga Jauh lebih menenangkan, ya, bagi kita. Namun, berhati-hatilah. Jika pikiran yang mendorong kita untuk tetap tinggal dalam kondisi nyaman itu, kita akan stuck dan tidak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jika saat ini kita terjebak dalam zona nyaman, maka jangan diam saja. Cobalah untuk melakukan hal-hal baru yang lebih menantang. Pelajarilah kemampuan yang sebelumnya kita tidak lakukan yang yang mana kita bisa menemukan ide-ide brilian atau mengasah kreativitas dan inovasi kita sehingga kita dapat menerapkannya dalam segi kehidupan maupun dalam pekerjaan kita. Orang yang memiliki pola pikir positif akan berusaha untuk terus belajar dan menerapkan apa yang dipelajarinya. Pola pikir dapat menentukan kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Oleh sebab itu, di dalam diri saat kita bekerja, coba kita lakukan beberapa hal yang mendukung perubahan pada mindset kita, agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, tujuan dalam hidup kita maupun dalam setiap pekerjaan kita, itu akan berhasil. Untuk itu, pada kesempatan pagi hari ini, PPSDM mengambil tema webinar, yaitu Change Your Habit at Work yang mudah-mudahan nanti akan membantu kita semua di dalam menumbuhkan serangkaian good habits dalam hidup kita dan sekaligus ini akan merobohkan aneka bad habits yang selama ini bersemayam dalam keseharian kita yang mungkin itu juga tanpa kita sadarin akan mengganggu kehidupan kita. Hadirin yang saya hormati Bapak Ibu para peserta Akhir kata kami mengucapkan selamat mengikuti Change Your Habit at Work di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2022 pada pagi hari ini. Semoga dengan webinar ini para peserta diharapkan paham tentang apa yang harus dilakukan untuk menjadi manusia yang lebih unggul yang bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kerja kita. Terima kasih kepada Bapak Pantar Purnaman dan Kak Imas yang akan memandu kegiatan webinar ini. Kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tanda Dr. Agus Tiarsa, SSIT, SHMP. Terima kasih Pak Pantar Purnawan dan Kak Imas. Mudah-mudahan acara webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Yesi selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi yang telah memberikan sambutan pengarahan halus motivasinya. Selanjutnya, kami persilahkan kepada moderator untuk dapat memandu jalannya webinar pada hari ini. sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum di Beliau merupakan Imas Setia Ningrum, Riau merupakan Education Division of Bio Multimedia Communication. Kepada Kak Imas, kami persilahkan. Baik, saya ada satu pantun buat Mbak Isna. Buka puasa dengan es lasi, tak lupa ditambah es batu dan juga ketan. Mbak Isna, terima kasih atas diberikannya waktu dan kesempatan cantik. Yes, <laughs> baik, so... <laughs> saya juga ada pantun satu lagi untuk seluruh peserta webinar Change Your Habit at Work. pergi ke sungai memancing ikan. ikan kecil ikan arwana. cakep. Salam. salam sapa saya ucapkan assalamualaikum hadirin semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar Change Your Habit at Work, saya Ima Setianingrum dari Bio Multimedia yang akan menjadi moderator webinar pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memberitahukan peraturan selama webinar berlangsung. Yang pertama, seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera video dan juga menonaktifkan audio. Sekali lagi, saya ulangi, seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera video dan menonaktifkan audio. Selanjutnya, peserta diharapkan memperhatikan dengan seksama materi webinar yang akan disampaikan oleh narasumber. Jika perlu, peserta dapat mencatat materi-materi yang disampaikan oleh narasumber. Pada saat webinar berlangsung, soft copy materi yang disampaikan oleh narasumber akan dibagikan melalui panitia pusat pengembangan Sdm Kementerian Agraria Tata Ruang setelah webinar berlangsung. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan pada saat sesi tanya jawab, tanya -jawab berlangsung. Jika ada peserta yang ingin bertanya dan pertanyaannya bersifat sensitif, Dapat melalui personal chat atau private chat kepada saya selaku moderator, lalu saya akan membacakan atau menanyakan langsung kepada narasumber kita pada hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Agustina Yesi Kristiana yang telah membuka webinar pada kesempatan pagi hari ini. Semoga acara webinar ini dapat berjalan sesuai dengan arahannya dan juga lancar dari awal sampai akhir. Sebelum acara webinar ini dimulai, izinkan saya untuk memimpin berdoa bersama-sama agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir acara nanti. Hadirin semuanya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perubahan di dalam lingkungan kerja adalah suatu hal yang sering terjadi, apalagi di instansi pemerintahan. Nah, perubahan ini yang terkadang sulit terjadi, apalagi ketika kita telah memiliki kebiasaan atau habit yang sudah menjadi uh, kultur di lingkungan pekerjaan kita. Nah, bagaimana sih cara kita untuk merubahnya? Bagaimana cara kita menjadikan habit-habit yang bad habit ini menjadi habit yang baik? Itu akan dibahas oleh narasumber kita pada hari ini dalam webinar change your habit at work selanjutnya tanpa berlama-lama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini Izinkan saya untuk share profil beliau baik narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Pantar purnawan atau rekan-rekan dapat memanggil dengan coach pantar Beliau telah menjadi trainer komunikasi, pengembangan diri, dan juga banyak soft skill materi (soft skill) lainnya, mulai sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, di berbagai perusahaan, baik perusahaan swasta, BUMN, dan juga tak lupa instansi-instansi pemerintahan. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai human capital consultant di beberapa perusahaan di Indonesia, dan yang terpenting. Coach Pantar telah tersertifikasi BNSP dan juga Daya Dimensi Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita pada hari ini, Coach Pantar Purnawan. Pagi Coach. Selamat pagi Kak Imas. Boleh di-stop share screen-nya dulu? Boleh, siap. <laughs> Gimana nih Coach kabarnya? Oke, okay, sebentar saya... Spotlight dulu ya. Nah. Kabar baik. Terima kasih Kak Imas untuk perkenalannya. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan. Ya, gimana Kak Imas? Nah, gimana Coach, Sudah siap nih. Kayaknya sih kalau lihat dari antusias partisipan pada hari ini sepertinya sudah nggak sabar lagi nih coach untuk melihat atau untuk mendengarkan materi yang akan coach Pantar sampaikan nih. Baik, betul sekali. Kalau saya lihat ini ada 252 dan hampir semuanya open camp, namun juga agak sedikit banyak Open cam tapi tidak terlihat wajahnya, begitu ya. Saya nggak tahu apakah memang punya ilmu menghilang atau tidak. <laughs> Mungkin memang menjadi kebiasaan atau habit di kementerian ini saya tidak tahu dan makanya saya diminta uh, uh, kepala di sini untuk menyampaikan itu, begitu ya. Apakah bisa saya memulai, Kak Imas? Boleh dengan senang hati. Boleh. Coach. Baik, nah, jadi nanti pertanyaan secara karena, virtual dipersilahkan Karena ini seminar berarti nanti pertanyaannya di akhir, gitu ya betul nanti, nanti kak Imas nanti ya di akhir ya baik oke okay. terima kasih kak imas saya akan ambil alih di sini selamat pagi bapak ibu yang saya hormati apa kabar Baik. Luar biasa. Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Tadi saya dengar yang dengar luar biasa. Mungkin ada yang di belakang ngomong yes, yes, yes. Kemungkinan sebelum jadi ASN mungkin dulu kerja di asuransi atau mungkin di multi level marketing mungkin ya. Mungkin gitu kan. Teman-teman saya senang sekali mengajar di kementerian karena se enam tahun belakangan ini saya sudah menjadi semacam pengajar tetap yang tak resmi maksudnya tak resmi artinya tidak ada kontrak tetapi selalu mengajar di leadership development program di Kementerian Keuangan. Jadi ini menjadi salah satu kementerian juga yang baru yang saya akan ajar. Senang sekali berjumpa dengan rekan-rekan meskipun ini bentuknya bukan training, seminar, jadi tidak ada interaksi secara langsung pada waktu menyampaikan materi. Namun demikian saya berharap Bapak Ibu tetap bisa menyimak memperhatikan dengan baik. Namun sebelumnya saya akan ngetes suaranya dulu. Jadi saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Saya mau memberikan panduan terlebih dahulu. Izin. Kok kasih panduan sih, Kod Pantar? Begini, saya ngajar di beberapa kementerian di kantor negara, meskipun kita sudah beradaptasi selama dua tahun, Selama dua tahun pandemi, namun masih banyak orang yang belum memiliki habit yang baik dalam melakukan meeting online. Oke, okay, yuk! Langsung kita praktekkan boleh Bapak Ibu karena memang tujuan dari ini pimpinan Anda me, waktu eh, apa namanya dari pihak Human Capital SDM bagian kepegawaian mendiskusikan satunya adalah saya diminta memberikan masukan-masukan untuk improvement rekan-rekan di kementerian ini supaya habitnya ada ada hal yang baik gitu ya. Nah, habit dalam virtual online saya akan pandu dulu lebih dahulu. Silahkan, yang karena saya lihat semuanya memakai laptop kecuali yang memakai handphone ya. Yang memakai handphone, ini ada Kak Sinaga, Kak Tio Marida, gitu ya. Yang memakai handphone, silahkan handphonenya diposisikan landscape seperti ini. Wah, ini menarik ini ya. Ini seminar tapi langsung ada workshopnya gitu. Langsung bicara. Yes, betul sekali. Terima kasih Kak Tio Marida. Nah, bagi yang memakai hand, memakai laptop, silahkan di pojok kanan atas ada tulisan view betul. Anda kliknya speaker, sehingga tampak lebih besar dengan saya, sehingga nanti kalau pas ada pertanyaan, misal dari Ibu Rani dari Kota Tegal, nanti sama Panita akan di-add spotlight, sehingga yang tampil di monitor Anda adalah saya dan Burani Rani dari Kota Tegal. Begitu. Selamat pagi, Bu Rani. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, boleh Burani Rani agak munduran sedikit, Ibu? Karena cantiknya Ibu kemajuan. Oh enggak ya Bu ya. Pagi-pagi <laughs> sudah ngegombal nih Bu ya. Oke, terima kasih Bu ya. <laughs> enggak. Oke, enggak tadi saya bercanda soal maju sedikit begitu ya. Baik, rekan-rekan eh, izinkan supaya tidak terlalu kaku. Jadi kadang-kadang saya memberikan sebuah joke-joke tertentu. -joke. Jadi diposisikan speaker view pojok kanan atas. Lalu rekan-rekan boleh atur. Izin saya memanggil rekan-rekan. Boleh Bapak Ibu ya. Boleh ya? Nah, Boleh. ketika kita memiliki masuk ke habit adaptasi ini, meskipun dua tahun sebenarnya sudah beradaptasi, namun karena tadi ya, saya banyak ketemu dengan beberapa pejabat Eslon 2, pejabat kemarin terakhir ketemu pejabat di Eslon 1 di Kementerian Pariwisata, beliau juga cerita, Pak Pantar, setiap kali diundang ke Kementerian, kita butuh loh masukan-masukan dari Expertise begitu ya, waktu saya ketemu Bu Sri Mulyani juga beliau juga ngomong, "Kita perlu orang-orang yang eksternal untuk memberikan masukan." Nah, senang sekali hari ini saya bisa memberikan masukan. Jadi, saya tidak bermaksud menggurui, tapi memang semacam titipan dari teman-teman, pejabat-pejabat di kementerian lain begitu ya. Jadi, kita coba ngatur supaya lihat cara mengatur virtualnya adalah ada headroom di atas kepala. Jadi, jangan sampai saya sering ngajar di beberapa kementerian begitu ya, sudah dua tahun virtual meeting, tapi masih kelihatan bulu hidungnya, alias kameranya di bawah gitu. Oke, jadi diatur ada headroomnya, diatur semian rupa supaya hari ini menjadi sesuatu yang baru sebelum kita mulai masuk seminar. Bagi yang memakai handphone seperti Kak Tio Marida dan mungkin yang di belakang yang lainnya, handphonenya boleh kasih tatakan sehingga posisinya itu yang namanya eye level. Jadi arah handphonenya itu di atas muka. Seperti yang tadi sampaikan oleh moderator Kak Imas, saya seorang pelatih untuk soft skill, jadi izinkan saya memberikan gaya saya melatih gitu ya. Jadi ketika kemarin seminar, aduh seminar nih ya, saya lebih nyaman kalau ngasih pelatihan ada workshopnya. Tapi nggak apa-apalah ini jadi semi pelatihan nih gitu ya saya sampaikan. Seperti ini arahnya ya. Terima kasih Pak Hirman. Pak Irman ini posisinya sudah betul gitu ya. Ada headroom di atasnya, ada area dada yang terlihat sehingga proper sekali melakukan uh, virtual meeting. Thank you Pak. Saya lihat juga di sini ada Mas Nugroho meskipun pakai handphone tetapi beliau juga sudah mengatur demikian. Saya memberikan apresiasi ke uh, Pak Nugroho juga selain ke Pak Irman ya dan terima kasih untuk yang lainnya. Oke. Okay. Nah baik. Nah inilah sesuatu. Nah izin saya add spotlight yang belum proper ya. Yang belum proper. Wah, ini nih dari kota Jambi ini. Ini bagus banget sebenarnya tapi tidak kelihatan kepalanya. Oh, berarti memang orangnya tidak ada ya. Saya rasa ini menjadi habit yang lama. Tanda tangan tetapi tidak ada orangnya. Enggak, di sini enggak ada. Di sini enggak ada. Bu Yesi sudah senyum-senyum ya. Enggak ada, Bu ya. Enggak ada yang ngaku maksud saya ya. Enggak ada. Tenang ya, Bu ya. <laughs> Bu Yesi sudah senyum-senyum ya. Iya nih, Pak, anak buah saya begitu gitu ya. <laughs> Izin ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya kayaknya begitu. Oke, okay, kita akan mulai. Nah, sekarang silahkan di unmute sebentar. Nanti ketika tanya jawab dipandu sama Kak Imas, boleh langsung open mic. Saya pengen tes dulu. Set kalau saya tanya apa kabar, Silahkan di-unmute, tapi jawabannya jangan, kabar baik, khusus acara saya ini, saya mau teman-teman, rekan-rekan menjawabnya dengan seperti ini. Tarik tangan Anda, lalu dicium di hidungnya, hmm, masih wangi, gitu ya. Oke, saya ingin memperhatikan semuanya, saya coba dulu. Apa kabar? Hmm, masih, wangi. masih wangi, terima kasih, masih wangi. Masih wangi. Terima kasih. Wangi. karena ha? karena ASN yang profesional itu selain wangi perilakunya, wangi habitnya juga wangi badannya. Jangan sampai habitnya sudah wangi, tapi setiap kali ketemu orang, mmm, bau badan begitu ya. Jangan bapak saya PNS waktu saya kecil identik di kampung saya jadi tahun 80-an 90-an itu identik kalau PNS itu orangnya itu yang sederhana bahkan cenderung enggak wangi. Jadi kalau bapak saya itu pakai parfum yang wangi itu merasa ini PNS yang centil. Itu dulu. Kalau sekarang nggak Justru saya mendorong PNS itu wangi perilaku, wangi juga habit, wangi juga dengan badannya. Setuju ya? Di sini pasti wangi-wangi gitu ya. Oke. Okay. Lalu saya pengen juga memberikan habit yang baru. Ini langsung praktek semuanya, langsung materi tapi langsung praktek. Kalau sudah berbicara langsung di mute masing-masing ya. Langsung di mute semuanya. Habit yang barunya adalah setiap kali saya menyampaikan sesuatu, okay. saya izin um, panitia boleh di mute dulu co-host sama oke. Okay. Setiap kali saya menyampaikan sesuatu, dan bapak ibu mendapatkan sebuah insight atau pencerahan dari poin tadi, boleh berikan reaksi jempol seperti ini. Boleh kita praktekkan dulu, silakan. Reaksi jempol boleh, yes. Saya masih melihat ada yang reaksi jempol begini, gitu kan? nggak apa-apa. Dua tahun tapi belum beradaptasi dengan kondisi ini, nggak apa-apa. Justru ini diadakan bagian SDM Anda untuk melatih itu. Nah, nanti setiap kali ada peserta atau dari bapak ibu yang bertanya, gitu ya. Misalkan nanti ada yang dari Bu Aini, misalkan Bu Aini kantah kelungkung bertanya, selesai Bu Aini bertanya. Teman-teman memberikan apresiasi dengan memberikan reaksi tepuk tangan. Boleh? Silahkan lakukan. Contoh, berikan reaksi tepuk tangan tuh ada yang masih melakukan tepuk tangan begini gitu ya oke kampungan eh bukan bukan maksudnya bukan itu ya bukan itu ya <laughs> belum terbiasa gitu ya <laughs> oke okay, thank you nah lalu dalam memberikan training supaya eh, sorry dalam memberikan webinar saya tahu beberapa orang ketika ketemu ah webinar gitu-gitu ada ngikut kenapa ah pembicaraan juga males satu arah semuanya gitu kan ya karena tidak ada interaksinya nah saya juga pengen berinteraksi sehingga saya akan berusaha Moga-moga, insya Allah, memberikan vibe yang berbeda, something vibe yang berbeda, sehingga saya memasukkan beberapa unsur joke dalam menyampaikan materi. Jadi, kalau ada sebuah joke yang saya sampaikan dan Anda merasa itu lucu, tolong berikan reaksi tertawa seperti ini, supaya saya tahu bahwa apa yang saya sampaikan Anda mengerti itu lucu. Boleh berikan reaksi tersenyumnya, baik. Terima kasih. Pak Imet, terima kasih Pak Titius, terima kasih Ibu Tri ya dari Kabupaten Abes. Wah, banyak sekali. Terima kasih gitu. Namun demikian, terima kasih Pak Fadil. Namun demikian jangan sampai nih sudah reaksinya tertawa tapi mukanya datar begini. Nah, itu sama sekali nggak lucu gitu ya. Jadi kalau ketawa ya, weh lucu, terus kasih reaksi tertawa. Itu harusnya habit yang terjadi selama virtual meeting selama dua tahun ini. Namun sayang sekali banyak kementerian, banyak beberapa lembaga yang saya masuk ke dalamnya kadang-kadang masih belum terjadi habit ini. Oke. Okay? Perkenalkan saya Pantar Punawan, selain mengenai virtual meeting saya akan berbagi mengenai apa itu habit dan bagaimana mengembangkan habit edit positifnya dan saya akan izin untuk masuk ke materi. Oke, okay? namun sebelumnya setiap kali saya bilang satu tepukan tolong Bapak Ibu melakukan tepuk satu tangan seperti ini. Kalau saya melakukan dua tepukan, anda tepuk tangan dua tangan. Tapi tapi ini reaksi bukan reaksi Pak Titius, tapi benar-benar reaksi tepuk tangan begitu. Kalau saya mengatakan tiga tepukan, anda seolah bertepuk tangan tapi tidak kena, gitu ya. Oke, satu tepukan, dua tepukan, tiga tepukan. Oke, baik. Yang terakhir, supaya kita seru seminarnya, kita seru webinarnya, silahkan di pojok kanan atas, pojok kanan atas, kita rubah dulu view-nya menjadi galeri. View-nya menjadi galeri. Sudah? Sehingga Anda bisa melihat sampai 12 slide. Oke, sudah? Nah, saya mau seminarnya enggak bosen, jadi kita harus ada interaktifnya. Lalu, silahkan yang peserta pria private chat ke peserta wanita, peserta wanita private chat ke peserta pria. Contohnya gimana? Contoh, contoh. Saya melihat di sini ada Ibu Yesi PPSDM. Lalu saya ketik fotonya di klik tiga, klik, lalu kemudian muncul chat. Otomatis saya akan masuk ke Private chatnya Bu Yesi, izin saya export let Bu Yesi gitu ya. Nah, lalu nanti saya akan ketik sesuatu ke Bu Yesi. Bu Yesi boleh siap siap kan nggak tahu yang akan kirim surat cintanya saya. Maka Bu Yesi siapa tahu melihat oh saya mau kirim pesan semangatnya ke harus pria ya Bu Yesi ya ke Pak Sukamto misalkannya. Maka Bu Yesi ketik yang Pak Sukamto ppsdm lalu klik chat otomatis private chat. Apakah dipahami instruksi saya? Kalau dipahami, boleh berikan jempol. Oke, okay. kalau sudah ya. Nah, kalau sudah silahkan di chat. Tapi ya, yeah. yang wanita ini pertanyaan menarik nih. Kenapa harus pria? Biar seru Ibu Filda. Jadi yang pria ke wanita, yang wanita ke pria. Ikutin seminar saya, Kata kuncinya adalah no baper, nggak boleh baper ya. Jadi ini hanya seru-seruan saja gitu ya. Butir Septiana udah senyum-senyum, kayaknya butir udah mulai. Disclaimer-nya boleh private chat ke saya. Sekali lagi, disclaimer-nya boleh private chat ke saya. Pengalaman saya chat ke saya nanyain, "Mas Anang Hirmansah apa kabar? Atta Halilintar, saya pikir keluarganya Anang Hermansah apa?" Selalu setiap kali training ditanyaannya begitu gitu ya, jadi tidak, tidak ke sana. Putri suka senyum, jangan lupa diberikan reaksi tertawanya. Begitu ya, Bu? Ya, kan kita sepakatnya begitu ya? <laughs> Baik, wah, ini ada dari Pak Aditya. Presensi, presensi nanti ya, Pak? Ya, nanti, tapi presensi nanti harus penting untuk laporan karena presensi akan mempengaruhi THR kita di akhir bulan ini. Begitu yang saya dengar, begitu sih. <laughs> Pak Titi sudah senyum-senyumnya jadi gitu ya. Begitu dengar THR. Oke, siap. Yuk sudah, sudah siap. Diklik dulu orangnya. Nah, sekarang chat kalimat saya ke orang yang Anda mau chat tadi. Oke, siap. Temanku akan chat. Ya, misalkan Bu Yesi mau chatnya ke Pak Titius ya. Berarti klik ke Pak Titius tuh, gitu ya. Misalkan Pak Fadil mau chatnya ke ke Kak siapa ya kak Tio Marida boleh siapa saja Oke, mohon maaf, tiba-tiba nge-lag -like jaringan internet saya. Saya ulangin, Silahkan di chat, saya akan diktikan ada chat. Temanku, silah, Sebentar lagi kita mulai seminar. Semangat ya. Muah. Harus ada benar-benar tulisan muah. Oke. Okay. Muah. Oke, okay. kasih emoji apa saja bebas lalu desain. Oke? Okay. Bu Ayin sudah senyum-senyum berharap ada surat semangat dari rekan kerjanya gitu ya. Tapi kita lihat ya. Oke, temanku kita mulai seminar. Semangat ya, muah. Oke, desain. Oke, teman-teman. Ada yang menerima surat pesan semangatnya lebih dari dua? Ada? Boleh resen, boleh kasih jempol. Ada atau resen saja? Ada? Yang menerima Private chat-nya lebih dari dua, ada? Atau bingung cara nggak private chat-nya? Oh ada nih, pak Pak Adiwas kita mantap. Pak Adi, lo kok ini yang ketiknya rumahnya to everyone ya Pak Kantah server H. Nah ini 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 belum masuk ke habit nih. Ada tulisan server HHP. Silahkan di-rename gitu ya. Pak Pak Adiwas kita dapat berapa chat Pak? tiga Pak. Wow, ada tiga wanita memberikan muah ke Pak Adi. Saran saya Pak Adi, ya nggak perlu GR, tapi cukup di screenshot saja itu nanti dipakai buat si tiga wanita tadi. Eh hati-hati ya, ini saya posting ke medsos ya. Kamu kirimin pesan yang cantik ke saya gitu ya. Nggak bercanda ya Pak ya. Woi Bu Nike, Bu Nike, Kak Nike, Kak Nike dapat berapa nih Kak Nike? Dapat tiga coach, wih, dapat tiga kiriman semangat dari rekan kerjanya yang pria ya asik. Tapi thank you ya, nggak perlu GR, tapi juga seneng berarti artinya ada yang memperhatikan kita. Terima kasih Kak Nika dan Pak Adi ya. Nah, teman-teman, sorry, saya akan lower hand dulu. Sekarang silahkan balik view-nya menjadi view speaker. Pojok kanan atas menjadi view speaker. tidak ya? Bagi rekan-rekan yang tidak menerima surat cinta, jangan berkecil hati. Wah, coach, saya nggak dapet nih, coach. Apakah saya berarti nggak laku ya? Begitu ya. Tidak perlu bersakit, tidak perlu berkecil hati, tidak perlu baper. Ya. Nanti ngikutin training ini, nih saya Anda praktekkan next webinar kalau dilakukan aktivitas gitu, Anda akan terima Kiriman semangatnya seperti Kak Adi sama Kak Nike tadi, yaitu dapat lebih dari dua, ya dapat kiriman. Oke, okay. setuju ya? Jadi penyemangat, ya semangat untuk kita bekerja. Baik, saya akan langsung ke materi dan sekali lagi kalau ada pertanyaan boleh private chat ke moderator. Jadi Anda chatnya ganti private moderator, nanti muncul moderator Imas, Anda chat Mbak Imas bagaimana bla bla bla. Nanti Mbak Imas akan sampaikan pertanyaannya tanpa menyebut penanyanya. Kalau itu bagi pertanyaan yang sensitif, contoh, contoh gitu ya, contoh gini. Misalkan ada yang bertanya gini, Coach Pantar, kalau seandainya saya punya habit yang baik, tapi atasan saya nggak punya habit yang baik, kan nggak enak tuh ya, kan ketahuan. Oh, yang bertanya ini Kabupaten Brebes, berarti atasannya itu dong, kan nggak enak ngomongin atasannya. Maka anda boleh private chat, oke? Okay? Sehingga nanti Kak Imas akan sampaikan ke saya tanpa menyebut penanyanya. Namun kalau mau bertanya secara lisan, tunggu jam 11.15 menit untuk bertanya, nanti ada sesi tanya jawabnya. Begitu ya. Apakah setuju? Kalau setuju kita berikan hati ke semua orang di virtual meeting hari ini. Thank you Pak Satrio, thank you Pak Adi, thank you Mas Nugro, thank you Pak Imet, thank you Kak Evi dari Kanwil Bengkulu, thank you Pak Hirman. Thank you Pak Kataf, hatinya. Terima kasih, terima kasih hatinya, terima kasih. Terima kasih Pak Arwin. Wah, Pak Arwin ini senior sekali tapi mengikuti dengan seksama, mengatur semingguan rupa. Ini contoh Pak Erwin ya ASN senior tapi tetap semangat dan berap, karena ini 12 slide Pak. Jadi saya lihatnya ke belakang gitu ya. Jadi Pak seketika saya, ngomong apa, Pak Erwin juga melakukan aktivitas yang seperti yang saya lakukan. Dan bagi saya itu sebuah habit yang bagus. Kelemahan kita seminar adalah kadangkala kita mengalami yang namanya lag internet. Jadi mohon maaf kalau tiba-tiba nge-lag, nanti balik lagi gitu ya. Baik. Thank you Bu Mary yang memberikan hati lewat chat ya. Saya jadi semangat nih. Kalau saya lihat di sini ASN dari Kementerian Pertanahan ini bapak-bapaknya rapi-rapi, ganteng-ganteng, ibu-ibunya juga rapi-rapi, wangi-wangi gitu. Kok bisa cium wangi ya? Zoom saya sudah sudah update sudah bisa mencium aroma Bapak Ibu gitu ya. <laughs> ya. Yuk, kita mulai materinya. Izin saya akan share screen. Sekali lagi pertanyaan boleh langsung di chat. To everyone boleh private boleh. Kalau yang sensitif ke private saja. Bentar, saya cari sebentar materinya. Boleh di mute yang tadi, suaranya tiba-tiba. Apakah sudah tampak? slide-nya Bapak Ibu, Mbak Ima sudah? Belum, Belum. Pak. Belum. Oke, okay, good. Sudah? Ya sudah Pak, sudah Coach. Sudah. Baik. Sudah. Terima kasih. Sudah. Baik. Terima kasih. Jawabannya baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sorry, sorry, sorry. Hmm. Materi yang diminta saya share adalah. Change your habit at work. Merubah kebiasaan kita di tempat kerja. Tentu tidak harus menjadi orang yang pintar sekali untuk membaca judul ini. Artinya, oh berarti habit yang baik jadi buruk. Tentu tidak. Artinya merubah habit habit yang tidak baik menjadi baik, atau habit yang biasa-biasa menjadi habit yang luar biasa. Nah, sebelum kita membahas habit-habit apa saja yang kita bahas dan cara merubahnya bagaimana, saya akan memaparkan dulu satu per satu. Apa sih habit itu? Habit adalah sebuah kebiasaan yang kita lakukan. Biasanya kebiasaan itu terjadi karena kita melakukan ulang berulang. Kebiasaan itu bisa terjadi cara kita berbicara cara kita berpenampilan, cara kita bekerja, itu adalah habit. Kalau misalkan Anda bekerja setiap hari datangnya itu jam 7, itu akan menjadi, kalau dilakukan terus-menerus, maka bisa dikatakan habit. Tapi kalau biasanya Anda datangnya terlambat kerja, namun karena hari ini ada upacara misalkan, mohon maaf boleh di mute dulu baik namun karena hari ini ada acara penting sehingga anda datangnya pagi jam 7, maka itu bukan sebuah habit habit adalah mohon maaf saya mute semuanya dulu izin karena habit adalah sesuatu yang kita lakukan yang berulang itu habit ada sebuah buku, ada beberapa pendapat yang mengatakan ketika kita melakukan sesuatu secara ulang berulang sampai 21 hari berturut-turut, jadi tiga minggu berturut-turut, maka yang terjadi menjadi habit. Kalau kita melakukan hal itu sampai 90 kali berturut-turut, maka itu menjadi gaya hidup kita. Tidak sekedar habit, bahkan membentuk karakter kita begitu. Apakah ini benar atau tidak? Debatable tapi inti dari habit adalah ketika kita melakukan ulang berulang. Maka hati-hati. Saya pernah uji coba dengan diri saya. Saya makan memakai tangan kanan, menggunakan sendok tangan kanan. Suatu ketika tangan kanan saya sakit sehingga saya beradaptasi dengan menggunakan sendok tangan kiri. Saya melakukan itu sampai seminggu ketika tangan saya sudah cukup nyaman untuk bergerak. Itu pada waktu saya ngambil sendok itu baru seminggu tuh. Pada waktu saya ngambil sendok itu saya ngambilnya tangan kiri. Dan saya udah biasa bisa memakai sendok, bahkan waktu itu saya bisa menggunakan sumpit tangan kiri. Padahal dominan saya menggunakan tangan kanan. Ketika saya melakukan berulang-ulang tanpa disadari, itu membentuk habit. Tidak menunggu sampai 21 hari bahkan. Nah, itu habit. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa habit perlu berubah sesuai dengan tema yang dipilih? Change your habit. Apakah semua habit harus dirubah? Tentu tidak. Tapi dalam konteks ini habit yang memang perlu dirubah. gitu kan? Mengapa habit perlu dirubah? Sebelum saya lanjut, Izinkan teman-teman supaya seminar kita seru yaitu selama saya menyampaikan materi meskipun nanti Bapak Ibu akan menerima materi soft copy-nya tapi saya akan berikan panduan supaya menikmati yaitu mencatat dulu atau setiap kali poin yang saya sampaikan Anda dapat insight berikan reaksi jempol misalkan seperti itu atau Anda boleh screenshot oke okay, dan juga Anda bisa me, me apa namanya merekam sebentar, lalu nanti dipakai untuk reels atau diposting di media sosial Anda, dan jangan lupa di tag di kementerian Anda. Ini bagian dari peningkatan brand awareness dari kementerian kita. Ya, jadi boleh keseruan webinar di kantor saya, misalkan gitu, nanti boleh. Ya. Nah, saya lanjut materinya. Apakah habitnya semua harus diubah? Tentu tidak tentu habit yang perlu dirubah saja. Mengapa? Pertanyaan adalah mengapa? Saya selalu suka dengan kalimat yang mengatakan begini. Ketika kita sudah tahu why-nya dengan baik, maka untuk how-nya akan lebih jelas. Ketika kita sudah tahu mengapa, maka caranya sudah lebih jelas. Ketika saya mengajar seseorang berbicara tentang public speaking, saya tanya dulu, why-nya dulu. Mengapa Anda harus belajar public speaking? Ketika dia tahu bahwa pentingnya public speaking, maka dengan segera dia melakukan public speaking yang baik. Ketika saya melatih tentang bagaimana memiliki semangat pelayanan yang baik di Dirjen Pajak itu ada Leadership Development Program untuk Eselon 4 dan sudah enam tahun ini saya mengajar di, di Dirjen Pajak ya di bawah Kementerian Keuangan begitu saya selalu ngomong why terlebih dahulu kalau kita nggak tahu why-nya, maka how-nya nggak jelas. Kalau kita tahu why-nya, maka how-nya meskipun belum clear, otomatis akan ketemu satu persatu. Nah, kita akan bahas why dulu, gitu ya. Mengapa perubahan itu penting dalam konteks habit tadi? Kita akan membahas tentang perubahan dulu. Bicara tentang perubahan itu memakai pendekatan geomechan dalam jurnal organizational change and development. Itu ternyata terjadi karena tiga teori. Teori yang pertama adalah teori teleological, teori di mana perubahan dalam organisasi kita, lingkup terdekat kita terjadi karena memang tujuannya untuk melakukan hal yang baik. Nah, ini memang untuk organisasi, tapi bisa juga kita pakai untuk personal gitu ya di sini misalkan ada bu bunike dari kota Bogor ya saya di di, di layar saya ada bunike gitu bunike melihat misalkan oh saya mau mau melakukan perubahan kenapa contoh dulu ini contoh ya bunike ije dia bunike ya ini hanya sebagai contoh saja gitu Sel, selama ini bunike mungkin berbicaranya belum lancar oke lalu bunike tahu bahwa saya sebagai seorang leader harus memiliki kemampuan public speaking yang lancar maka ke belajar untuk berubah. Nah, berarti Bunike pendekatannya teori teologikal. Tahu bahwa perubahan itu memang harus karena untuk perbaikan. Organisasi juga terjadi. Tahu bahwa itu untuk perbaikan. Hari ini webinar ini diadakan kementerian Anda, diadakan di bagian kepegawaian Anda. Karena apa? Teori teologikal. Bagian kepegawaian menyadari bahwa harusnya ada sebuah perubahan-perubahan baik. Makanya dilakukan webinar webinar personal development dan teori teleologikal. Yang kedua, teori life cycle. Masih sama menurut Jen Mechen, teori yang kedua ini organisasi tapi bisa dibawa ke personal. Teori di mana seseorang tuh melakukan sebuah perubahan karena faktor eksternal. Karena sesuatu di luar sana, Contoh yang paling ada adalah yang biasanya kita nggak pernah kepikir tuh seminar tuh online begini, gitu. tapi karena pandemi kita beradaptasi dan kita berubah. Yang laptopnya nggak ada web webcamnya beli webcam. Saya beli apa namanya lampu sorot untuk menyorot supaya ngajar dengan baik. Itu personal. Organisasi juga sama kan? Oh, Oke, okay. karena suatu perubahan di luar sana akhirnya beradaptasi dengan apa? Sekarang kantor-kantor tadi saya lihat di waktu sambutan tadi, kantor Anda punya ada semacam ruang seperti di TV-TV begitu ya. Ada ruang barnya lalu kemudian berbicara seperti televisi begitu. Saya yakin sebelum pandemi belum ada tuh. Tapi itu sebuah perubahan yang bagus gitu. Jadi perubahannya didorong karena eksternal. Oh, pandemi eksternal sana. Oke, okay. perubahan didorong karena faktor eksternal. Yang ketiga, perubahan dengan pendekatan teori dialektikal. Teori dialektikal masih sama dari Organizational Change and Development jurnalnya. Itu dikatakan bahwa perubahan tersebut di organisasi itu karena multi multikultural society. Ketika salah satu bagian menguasai, maka nilai dan tujuan organisasi atau Komunitas tersebut berubah. Contoh, kalau terjadi invasi ke sebuah negara, ada negara A lalu melakukan invasi ke negara B dan negara B dijajah negara A yang terjadi ada sebuah perubahan di dalamnya. Itu kalau yang ekstrim di, di, di internasional gitu ya. Di organisasi juga begitu. Kepala kantor Anda diganti, mungkin akan muncul habit yang baru. Sebelumnya kepala kantor barangkali ini setiap rapatnya itu mungkin sebulan satu kali, tapi karena ganti kepala kantor sehingga terjadi rapat seminggu satu kali terjadi perubahan, berarti teori dilatikal artinya ketika ada penguasa baru, ada rezim baru, ada sesuatu yang baru biasanya perubahan pun mengikuti. Oke di kementerian ini saya mengajar pertama kali di pusat kementerian agraria. Ya, Dengan ibu yang membuka kak Imas tadi, yang mewakili kepala um, tadi, yang memberikan sebenarnya ibu siapa ya? Ibu Agustina Yesi. Ibu ya. Agustina ya, ibu Yesi. ibu Yesi. Ibu Agustina, mohon maaf, huh? Bu Yesi. Ya. Oh, oke, okay. Bu Yesi. Oh, Bu Yesi tadi, berapa kali saya mention Bu Yesi? Ya, Bu Yesi, misalkan ya. Mohon maaf Bu Yesi kalau seandainya saya belum familiar dengan Kementerian Bu Yesi di tempat Ibu begitu ya. Eh, biasanya baru pariwisata berapa kementerian begitu ya. Nah, eh, kalau seandainya pasti di kementerian ini ketika menterinya ganti ada sebuah perubahan di dalamnya gitu kan. Nah, saya nggak bisa memberikan contoh karena saya belum belum mengerti lebih dalam ya ini sebenarnya kode supaya Bu Yesi ngundang saya seminar lagi sebenarnya sebenarnya ya, supaya lebih tahu gitu ya Bu ya <laughs> nggak bercanda Bu Yesi ya jangan dimasukkan dalam hati tapi tolong masukkan dalam agenda ibu <laughs> Bu Nika udah senyum senyum aja mendukung tepuk tangan gitu ya thank you Nika ya oke jadi saya cerita yang Kementerian BUMN yang saya tahu gitu ya berapa kali saya ngajar di BUMN begitu menterinya berubah ke Pak Erick Thohir ada satu perubahan yang signifikan banget, yaitu core value-nya berubah menjadi akhlak. Sehingga ketika saya ngajar ke BUMN, itu seringkali dibacakan core value-nya itu akhlak, itu A apa, ka apa. Gitu. Perubahan itu terjadi ketika apa? Ada menteri baru yang namanya Pak Erick Thohir. Nah itu berarti pendekatan teori dialektikal. Ketika ada yang penguasa baru, ada orang yang lebih kuat baru, ada organisasi yang lebih kuat baru, maka terjadi perubahan juga. Ya, kita tentu ngomongin perubahan yang baik ya. Ada juga ketika masuk sesuatu yang baru bisa juga perubahannya yang enggak baik mungkin bisa terjadi. Nanti kita bicara tentang perubahan tadi. Nah, melalui tiga teori ini kalau saya simpulkan ulang pendekatannya begini. Teori pertama, teori yang memang kita mau berubah karena kita sadar bahwa kita harus lebih baik. Teori yang kedua adalah teori yang kita dipaksa berubah karena beradaptasi dengan perubahan yang tidak bisa kita kendalikan. Yang ketiga, teori kita berubah karena terjadinya interaksi dengan orang lain. Nah, itu versi supaya untuk diingatnya begitu, ya. Kalau tadi kan versi organisasi, kalau versi ke kita adalah seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua habit harus dirubah? Jadi jawabannya tentu tidak. Tentu kita berbicara habit-habit yang baik atau habit yang tidak baik. Pertanyaannya, mengapa harus dirubah? Gitu kan? Maka akan terjawab dengan sebuah video pendek. Videonya sudah lama di tahun 2019, tapi saya berharap Bapak-Ibu mendapatkan insight dari video pendek ini. Sofia adalah robot dengan kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI, yang Apakah dibuat oleh suaranya? David Hansen dari Hansen Robotics pada tahun 2015. AI yang ditanamkan di dalam Sofia, nah, mampu membuat Sofia berkomunikasi ya? dengan manusia. Acara yang dihadiri oleh pakar teknologi dan ekonomi terkemuka secara internasional ini diawali dengan tanya jawab bersama Sofia Sirobot Pintar. Para pembicara secara bergantian memberikan pertanyaan yang sudah mereka siapkan untuk berinteraksi dengan Sofia, termasuk Kompas TV. Anyway, if you could relive one moment in your life, which one would you pick? Um, usually I am always looking towards the future, but I think I would like to relive the first moment I was Baik, sebentar. Ada di bagian sound system saya yang agak terganggu. Baik, saya ulangi lagi ya. Yang robot Sofia ini menarik. Sofia adalah robot dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI. yang dibuat oleh David Hansen dari Hansen Robotics pada tahun 2015. AI yang ditanamkan di dalam Sofia mampu membuat Sofia berkomunikasi dengan manusia. Acara yang dihadiri oleh pakar teknologi dan ekonomi terkemuka secara internasional ini diawali dengan tanya jawab bersama Sofia si robot pintar. Para pembicara secara bergantian memberikan pertanyaan yang sudah mereka siapkan untuk berinteraksi dengan Sofia, termasuk Kompas TV. Anyway, If you could relive one moment in your life, which one would you pick? Um, usually I am always looking towards the future, but I think I would like to relive the first moment I was ever turned on. I so was a little too confused and overwhelmed to truly enjoy it the first time. Okay, so what is your proudest moment in life so far?

so kejadian di mana robot ya kalau dibilang seorang kan kurang pas gitu ya robot itu datang ke Indonesia dan dia bisa bercakap-cakap dengan kita dan robot ini memiliki kewarganegaraan yaitu warga negara Arab Saudi diberikan kewarganegaraan dari Kerajaan Arab Saudi. Si Sofia ini tanya itu tahun 2019 tanya. Siapa yang maintain IG Anda atau pertanyaan yang lain? Dia bisa jawab meskipun delay sekitar setengah detik. Tapi itu 2019. Kalau sekarang 2022, mungkin loncatan IA yang di dalamnya ditanam itu jauh lebih bagus. Poin yang mau saya sampaikan begini. Ada sebuah penemuan yang seseorang itu sudah bisa yang melakukan pekerjaan rumah tangga loh. Dia sudah bisa melakukan itu. Jadi enggak menutup kemungkinan suatu ketika resepsionis-resepsionis itu di digantikan robot. Saya pernah ketemu satu orang yang pernah ke Jerman. Dia cerita di Jerman ada suatu tempat yang sudah nggak ada resepsionisnya. Begitu kita masuk, udah terdeteksi di mukanya. Lalu kemudian tahu misalkan saya namanya Pantar langsung. Selamat, eh, jumpa lagi, Coach Pantar Purnawan. Apa kabar? Lalu kebuka. Kalau di sini ada misalkan Pak Adiwaskita gitu ya, belum terdaftar sebagai membernya, itu nggak akan kebuka, nggak disapa. Ini yang cerita teman saya benar atau tidak, tapi itu kan sebenarnya teknologi yang tidak serumit yang Sofia tadi. Perubahan yang lain adalah kalau kita masuk ke tol, udah pasti. Nggak ada tuh yang dulu kita pakai duit gitu ya. Wah, waktunya kita ngembaliin duit gitu ya. Wah, duitnya 100 ribu, pasti. Di tol pasti dibalik, ada balikin gitu. Sekarang semuanya tapping. Artinya apa? terjadi sebuah perubahan yang bisa menjadi sebuah ancaman. Kok ancaman? Yes. Karena akan mengurangi beberapa pekerjaan. kan? Yang tadinya kerja sebagai penjaga gardu tol, sekarang nggak perlu tuh, karena sudah tapping. Bahkan kalau di Jakarta, hampir semua mall menggunakan sekarang masuk mall itu sudah taping tapping semua, atau sudah otomatis nggak ada orangnya, bahkan bayarnya sudah nggak pakai orang lagi. Ada yang masih bayar pakai orang, tapi ada yang tapping saja udah. Artinya ada orang orangnya minim dong. Penganggurannya berkurang, menambah nih gitu kan. Dulu satu gudang mungkin punya security 10 gitu. Sekarang cukup lima pak. Tambahin CCTV-nya di mana-mana. Kalau satu employee anggap saja UMR gitu ya, UMR Jakarta sekitar 4,6 something gitu. Lah, kalau 10 berarti 4 46 juta nih. Nah, kalau ambil CCTV yang lain-lain perlengkapannya, mungkin investasinya mungkin 100-an atau mungkin 150 tapi enggak ribet, enggak ada demo, enggak ada komplain soal kenaikan, enggak minta BBJS dan lain-lain kan? Jadi, teknologi perubahan itu menjadikan sesuatu ancaman. Namun, satu sisi, perubahan yang terjadi tadi menjadi peluang. Jadi, ada dua, Bapak Ibu, perubahan yang terjadi tadi bisa menjadi yang pertama, bisa menimbulkan ancaman. Bagi yang kita memang tidak memiliki habit yang baik, bagi kita yang tidak mengikuti perubahan, namun bisa menjadi sebuah peluang. Ketika kita bisa melakukan perubahan, mengikuti perubahan yang ada tadi, tentu kita bicara konteksnya perubahan yang baik. Ya, peluang. Nah, bapak ibu, pilih yang mana? Saya yakin pasti akan memilih menjadi peluang. Kita akan terancam kalau kita nggak kompeten, gitu kan? Nah, perubahan juga seperti itu. Kami di perusahaan swasta itu, kalau waduh, tiba-tiba ada orang baru, kita sebagai orang swasta merasa gini, "Aduh, dia nanti menggantiin saya nih." Dia itu kenapa ancaman? Tapi kalau kita punya value, kita punya nilai, nggak perlu terancam, kita pasti dicari orang. Hari ini, thanks God. Hari ini saya eh, dikasih kesempatan untuk webinar di Kementerian Agraria. Sebuah peluang. Coba saya nggak ngikutin perubahannya. Alah, seminar-seminar webinar ngapain sih? Alah, ngapain harus beli webcam? Alah, misalkan nggak ngikutin ya. Maka sehingga tidak terjadi sebuah peluang tadi. Nah, itu dua efek dari perubahan. Jadi, balik lagi ke materi tadi adalah, apakah kita perlu berubah? Yes, karena memang suka nggak suka perubahan itu ada. Jangankan soal si robot, ya. Tadi karena saya antar anak saya sama istri saya ke sekolah, kemudian mobil saya tinggal di sekolah, gitu. Karena apa? Saya mau ke kantor kena ganjil genap. Saya tinggal di Jatinegara Jakarta Timur, terus sekarang saya ngajar jadi kelapa gading Jakarta Utara. Karena ganjil genap, tadi mobil saya taruh di sekolah, saya kasih ke istri supaya nanti dia bisa apa buat nungguin anak begitu. Terus saya naik Bluebird gitu. Si supir Bluebird bilang, "Pak, saya semenjak sekian tahun ini apalagi pandemi jarang banget terima duit cash, Pak. Semuanya pakai queries gitu. Jadi saya bayar pun juga tinggal scan begitu ya." Saya dalam persenan mikir gini. Ya ampun, ya ampun. Saya baru nyadar dompet saya Bapak Ibu saya kasih tunjuk ya, nggak ada duitnya nih. Baru sadar bahwa duit saya saya taruh di GoPay semua gitu. Begitu si sopir tadi, baru eh iya, saya bayar nanti pakai apa ya? Sebelum nggak ada duit, beneran nggak ada duit gitu. Ternyata saya pindah tanpa disadari, saya mengalami perubahan bahwa yang dulunya pakai duit sekarang menjadi cashless gitu, transfer pakai GoPay, link aja dana macam-macam gitu. Nah, perubahannya itu ada gitu. Tapi apakah terus kita merasa itu sesuatu yang ancaman? Ancaman kalau kita nggak ngikutin. Ancaman kalau kita oh, susah ya pakai GoPay gimana sih? Itu ancaman. Tapi kalau sekedar oh kita berarti oh gini ya, gini ya gitu. Ya, saya saya tahu sih untuk generasi-generasi tertentu untuk pemakaian teknologi memang agak menjadi kendala begitu ya. Kalau di sini saya lihat itu kan kalau saya lihat profilnya banyak yang generasi milenial ya. Generasi milenial itu lahir tahun 81 sampai sekitar 94 betul ya milenial ya. Tapi juga saya lihat di sini ada juga generasi kolonial, bahkan ada generasi imperial barangkali begitu ya. Nah, itu <laughs> Pak Imet, saya bercanda Pak Imet. ya. Pak Imet sudah senyum-senyum saja nih Pak ya. <laughs> Maksudnya generasi non-milenial Pak Imet. ya. Generasi X sama baby boomers begitu. Saya bisa mem memahami itu menjadi suatu kendala memakai aplikasi Gojek ketika mendistrap industri itu banyak yang komplain, aduh gini udah tua harus pakai aplikasi. Tapi ketika perubahan itu terus terjadi dipaksa. Sampir sekian tahunan ini nggak pernah lihat ojek pangkalan Bapak Ibu. Yang dulu orang tua yang aduh nggak ngerti memakai aplikasi, pakai tuh Grab, Gojek, ojek online gitu ya. Pakai tuh beradaptasi. Kenapa? Kalau enggak ya enggak bisa nyari duit gitu. Kalau kita enggak berubah, dipaksa perubahan untuk melakukan itu. Nah, demikian juga dengan habit atau kebiasaan-kebiasaan tadi. Kita kadang kala akan dipaksa untuk memiliki habit. Tapi ada habit yang pengendalian kita, kita enggak dipaksa, kita mau enggak melakukan habit itu. Itu poinnya ya. Jadi hati-hati. Perubahan bisa menjadi ancaman, kalau kita nggak mengikuti, tapi perubahan bisa menjadi peluang kalau Bapak Ibu memiliki value tersebut. Nah, value itu salah satunya adalah habit. Salah satunya habit. Habit apa yang akan kita rubah? Sebelum masuk ke habit yang kita rubah, saya akan masuk dulu ke bagian "Mengapa Seseorang Itu Sampai Menolak Berubah". Oke. Okay. Namun demikian, kita lihat sebentar. Satu tepukan, Bapak Ibu. Dua tepukan. Tiga tepukan. Ya, nggak boleh bunyi ya. Bu ini kok begini lagi. Nggak boleh bunyi, Bu. Jadi tiga tepukan, tepuk kalian gini gitu ya, Bu. ya. Oke, ya. Apa kabar, Bapak-Ibu? Hmm, masih wangi. Ada yang lupa gitu ya. Oke, masih tetap semangat ya. Ikutin seminarnya ya. Saya tahu seminar online jauh lebih melelahkan dibanding seminar offline. Jadi tetap semangat, tetap mengikuti dengan baik dengan cara sesekali saya memberikan interaksi tadi begitu. Oke, saya akan lanjut dulu sebelum masuk tentang apa saja yang harus dirubah, masih ke why dan what, kita masuk. Oke, Kot sepantar saya tahu bahwa suka nggak suka kita akan merubah habit kita. Tentu bicara habit yang menjadi lebih baik. Oke. Okay? Nah, banyak orang menyadari bahwa ada harus kita harus ngikutin perubahan. Namun ada orang yang nggak mau melakukan perubahan. Salah satunya nggak merubah change your habit tadi. Kenapa? Jawabannya cuma satu, yaitu resistensi. resistensi atau penolakan. Tidak menolak, dia menolak untuk berubah. Oke, kenapa menolak perubahan? Ingat ya, ini kita konteksnya sudah masuk ke perubahan yang kurang baik menjadi eh, sorry kebiasaan yang kurang baik menjadi baik gitu ya. Kalau perubahan baik ya tidak perlu dirubah dong gitu ya. Ini konteksnya yang tidak baik. Tapi isunya menjadi seperti ini, coach. Bagaimana saya tahu bahwa kebiasaan saya ini udah baik gitu. Ngapain saya berubah? Udah, udah udah baik kok gitu kan? Nah, meskipun ini webinar, tanya jawabnya nanti tapi saya boleh dong meminta pendapat, boleh ya? Saya akan tunjuk misalkan ke Pak Pak Sukamto, boleh ya, izin Pak Sukamto? Boleh, silakan Pak. Ya, oke. Okay. Kita diskusi sedikit Pak ya. Pak Sukamto penjelasan saya tadi bisa dimengerti Pak ya? Iya. Ya, perubahan itu terjadi beberapa teori kita bisa melakukan itu. Lalu ternyata suka nggak suka kita mau berubah. Robot aja sudah ada yang baru nih. Kalau kita nggak berubah, kita bisa digantikan robot. Kurang lebih begitu. Lalu pertanyaannya sebelum kita masuk ke kenapa kok orang menolak gitu ya. Nah, kita isunya kita berkembang ke arah sini. Bagaimana kita tahu ada habit kita yang baik, ada habit yang nggak baik? Menurutnya, menurut Pak Sukamto gimana? Mengenali Habit kita itu baik atau tidak? Bagaimana caranya, Pak? Um, kalau menurut saya ya kita harus tahu ya Pak ya. Jadi uh, kayak kita tuh kan kadang bisa mengenal diri sendiri ya Pak ya. Dan kalau misalkan kita hmm. perlu orang lain untuk ngasih feedback ke kita, apakah habit kita itu juga baik apa tidak seperti itu? Yes, jawabannya tepat sekali Pak Sukamto dan saya berikan hati buat Bapak gitu ya karena jawabannya betul. Boleh tepuk tangan Cipos. buat Pak Sukanto ya. Boleh berikan reaksi karena jawaban tadi adalah apa? feedback orang lain. Harusnya kita mengenali, tapi selain kita mengenali diri kita, Pak Sukanto bilang ya harus meminta feedback orang lain. Betul sekali. Ya, itu ibarat kata adalah terima kasih Pak Sukanto ya, izin saya remove spotlight-nya. Saya yakin bapak ibu di sini sebelum berangkat kerja pasti semuanya bercermin. Saya sangat yakin itu. Nah, cermin adalah feedback, memastikan bahwa ada yang kurang baik nggak nih? Jangan-jangan dasi saya nggak rapi. Saya pakai bercermin tadi. Jangan-jangan nggak oke? Okay, saya bercermin. Nah itu feedback. Oke? Namun masalahnya siap nggak kita menerima feedback gitu? Kadang-kadang kita nggak kita nggak nggak siap menerima feedback itu. Atau barangkali teman kita nggak mau memberikan feedback karena alasan ah nanti saya kasih feedback marah begitu. Jadi nggak ada yang memberikan feedback. Anda nggak membuka diri feedback. Saya pakai ilustrasi begini. Jadi kalau saya ngajar di kementerian, di BUMN, berapa tempat, saya ngajar ke area soft skill, salah satunya ngajar tentang penampilan, Bapak Ibu. Bagaimana berpenampilan, ya. begitu kan. Ya. Nah, kemudian saya buat orang itu berpasangan dua-dua, pria dengan pria, wanita dengan wanita berhadapan gitu. Saya pakai ilustrasi yaitu misalkan Pak Pak Satrio izin saya add spotlight ke Pak Satrio ya. Misalkan Pak Satrio dengan misalkan Entar nih, saya cari yang eh, Pak Arwin, izin Pak Arwin ya. Saya spotlight Bapak baik ini 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 saya buat supaya bapak ibu bisa memvisualisasikan ya saya terasi training onset ceritanya kemudian ini ceritanya topik penampilan tapi nanti ada hubungannya dengan feedback lalu kemudian saya suruh berpasangan jadi misalkan pak satrio dengan pak erwin berpasangan gitu ya kemudian ada misalkan bu niken berpasangan dengan yang yang wanita misalkan dengan Eh, siapa ya? Saya, kok saya harus lihat sampai belakang nih. Misalkan dengan Kanwil Lampung Bu Ulvia misalkan ya, izin Bu Ulvia saya export like juga. Misal gitu ya. Jadi Pak Satrio sama Pak Arwin, Bu Niken sama Bu Ulvia begitu ya. Nah, kemudian peserta ini berpasangan, teman-teman. Berpasangan, bayangan berpasangan, lalu kemudian nanti misalkan Pak Satrio nunduk kepalanya. Nanti pasangannya itu Pak Arwin nanti akan cium aroma rambutnya. Oke, dan sebaliknya nanti gentian Pak Arwin melakukan dan sekalian gantian Pak Satrio termasuk yang wanita. Mbak Kak Niken tunduk lalu Kak Ulfian nanti mencium jilbabnya si Kak Niken. Nium aromanya dan sebaliknya Kak Elvia nunduk, nanti Kak Niken cium. Lalu saya bilang begini, silahkan kasih nilai, tapi pastikan peserta tidak boleh ada yang baper kalau nilainya jelek. Kalau rambut atau jilbab atau kepala pasangan Anda itu wangi, tolong kasih nilai 4. Oke. Kalau wangi berapa tadi nilainya? Berapa? Kak Elvia nilainya berapa tadi? 4. Kalau tidak cium apa-apa, netral, berarti kena COVID. Oh, bukan ya, bukan Kalau kena COVID nggak bisa cium gitu ya. Saya termasuk yang pecinta ya soalnya ya. Uh, tapi yang Omicron gitu ya. Baik, kalau netral nggak cium apa-apa, artinya netral nilainya tiga. Jadi empat wangi, tiga netral. Nah, kalau ada aroma bau matahari, aroma mungkin helm yang enggak dicuci atau bau asap rokok barangkali begitu, nilainya dua. Kalau bau bangke, nilainya satu. Nah, ternyata teman-teman, pada waktu saya melakukan interaksi tersebut, saya tanya sebelum melakukan, kira-kira bapak ibu, nilainya berapa? Wah, coach, nilai saya pasti empat, orang masih pagi kok. Pasti empat, begitu praktek, banyak yang nilainya tiga, tapi ada juga yang nilainya dua. Apa yang mau saya sampaikan adalah gini kita tidak bisa mencium aroma diri kita saya udah pakai parfum nih perasaan kayak nggak cium tapi saya ketemu gitu ya masih berasa hmm, gitu istri saya sampai rumah gitu pas nyuci baju gitu hmm, parfumnya itu ya tahan lama ya padahal saya udah merasa nggak cium kenapa kita nggak bisa mencium aroma kita dalam konteks feedback juga sama coba tanya misalkan Kak Nika tanya ke Alvia. Kak Nika nggak tanya gitu ya Kak Nika bilang kira-kira ada yang perlu berubah nggak? Oh saya aman-aman aja kotir. Tapi coba tanya ke Kak Alfia, Kak Alfia menurut Kak Alfia ada nggak habit saya yang kurang baik? Saya siap menerima feedbacknya. Wah Kak Alfia bisa ngomong. Kak, Kak Nika, ini contoh saja ya. Kak Nika kemarin kalau ngomong tuh nadanya tinggi loh. Kak Nika kalau kalau senyum itu kayaknya jutek loh. Mungkin muncul seperti itu dan akan mendapatkan ya ampun selama ini saya begini toh ya nah itu yang terjadi teman-teman jadi yang disampaikan tadi rekan kita tadi bahwa feedback betul sekali oke sampai sini ya kalau ada pertanyaan ditulis dulu supaya nanti nggak lupa tentang feedback tadi oke jadi saran saya adalah mintalah feedback ke orang-orang terdekat anda habit apa yang perlu saya rubah habit apa yang perlu saya perbaiki Jangan-jangan selama ini saya oke okay saja. Termasuk penampilan ya. Kalau saya tanya, apakah hari ini Bapak Ibu berpenampilan terbaik? Saya yakin terbaik, karena pasti natur kita ketika keluar rumah kita akan memakai yang menurut kita terbaik. Tapi pertanyaannya, apakah memang baik batik kita? Belum tentu. Tanya teman sekantor. Eh, saya pakai batik ini udah cocok belum? Tapi nggak boleh baper ya kalau temannya bilang, nggak nah, cocok. Eh, saya pakai parfum ini kira-kira cocok nggak nih? Ah, nggak cocok. Bisa terjadi. Ada satu parfum yang saya incar gitu ya. Wah, saya udah searching. Wih, ini kalau keluar di Indonesia oke okay nih. Gitu. Saya beli nih. Saya lihat harganya oke, okay, masih oke okay gitu. Akhirnya saya pergi ke Grand Indonesia, ke Sogo. Kemudian saya cari parfum yang saya cari. Ya, yang saya incar. Lalu saya coba tuh. Set. Dan saya kasih ke istri saya. Coba cium. Aromanya oke okay enggak? Kan, kalau cek parfum kan disemprot, tunggu dulu nih, sekitar lima menit supaya melok melokalnya bereaksi dengan reaksi kulit kita. Kan, setelah lima menit, saya suruh cium. Ini parfum mahal, ini parfum enak. Bagi saya oke, okay. tapi ketika saya cium ke istri saya, istri saya bilang, "Kok kayak bau obat ya?" Karena feedback itu akhirnya saya enggak beli parfum. Loh, kok enggak? tetap beli aja, bukan masalah harga dan lain-lain, tapi bagi saya feedback penting yang menciumkan orang lain. Bagi kita mungkin merasa, "Wih, itu oke, tapi belum tentu loh." Ya. Makanya saya sarankan kalau kontak tentang parfum, teman Bapak Ibu punya parfum minimal dua. Ya, jadi pakai, kalau saya lakukan ya, saya pakai itu misalkan seminggu, gitu minggu berikutnya ganti. Supaya hidung kita nggak imun, Pak. Nggak imun tuh gini, Putri sudah pakai parfum gitu ya, misalkan merek tertentu gitu ya, terus pakai parfum kan Kayaknya belum jis, ya. padahal sudah wangi. Cuman karena kita udah imun kan, jadi berasa kok kurang deh gitu, kok kurang deh, padahal udah wangi gitu. Nah, itu bicara tentang feedback. Jadi kita perlu membutuhkan dan siap dikritisi. Feedback apa yang perlu? Nah, itu caranya ya. Oke, sekarang kita masuk ke area. Eh, uh, sorry, saya cek ada oh, ada chatnya itu ya ya, jadi pertama kita sudah tahu kenapa berubah, ada teori-teorinya, lalu dan perubahan itu harus kita ikutin. Karena kalau tidak, itu menjadi sebuah bentuk ancaman. Maka kita harus menjadikan perubahan menjadi peluang dengan cara merubah habit yang buruk menjadi baik, habit yang bisa ditingkatkan, kita tingkatkan. Nah, pertanyaannya. Terus berikutnya kita bicara tentang feedback tadi. Yang berikutnya adalah, mengapa seseorang menolak untuk berubah? Jawabannya karena resistensi apa resistensi atau penolakan dan penolakan itu terjadi karena empat poin ini. Yang pertama ketidakpercayaan atau ketidaksukaan kepada orang. Misal Kak Nike, mohon maaf kalau saya pakai Pak Sukamto Pak Nike orang-orang tertentu karena itu yang muncul di layar pertama saya ya. Mohon maaf ya. Karena begini saya izin karena gini ini Pak ini ini beneran Pak Sukamto dan yang lainnya karena training gini kan saya nggak bisa melihat 12 slide kan 14 slide nih kan nggak bisa lihat sampai belakang kan yang paling sederhana kan saya nyebut yang nama-nama depan dong itu pernah ngasih feedback selesai webinar ngomong gini trenernya sentimen pribadi yang disebut itu-itu saja Jealous rupanya saya bilang, Bu, ini webinar. Kalau saya harus nyari sampai slide ke-14 sebanyak waktu gitu ya. Jadi izin ya kalau nanti yang yang saya sebut cuman mungkin Bu ke Pak Satrio, Pak Sukamto karena yang nongol di sini layar saya di situ gitu ya, Bu Aini gitu ya. Yang di slide tadi waktu Anda masuk agak belakang, masuk slide belakang itu enggak muncul. Saya harus geser. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya? Aman ya? aman ya. Jangan sampai nanti, ah, oh, trenernya sentimen nih, cuman mentang-mentang bunyi ke orang Bogor dekat dengan uh, coach Pantar, bunyi ke terus bukan gitu ya, bukan ya. Meskipun saya ngarap juga diundang ngopi ke Bogor juga, <laughs> bukan itu ya, bukan itu. Tapi karena yang muncul di layar saya, bunyi ken. Bunike, Pak Satrio, Pak Arwin, Pak Sukamton, Pak Adi, beberapa orang yang muncul saya sebut gitu ya. Oke, sampai saya pakai ilustrasi Buniken di posisi middle management. Lalu saya sebagai kepala baru, seglek. Dan ke nggak suka sama si Pantar ini. Ya, wah saya nggak suka sama si Pantar nih. Pak Pantar nggak suka. Meskipun dia pimpinan ya saya menghormati, tapi saya nggak suka. Maka ketika saya membuat sebuah perubahan dari organisasi, Buniken ah males ah. Artinya apa? Kenapa ke menolak? karena ketidaksukaan atau ketidakpercayaan sama si orang tersebut. Makanya kita nggak mau berubah. Bisa juga orang ini, orang ini nggak berhubungan dengan pimpinan kita. Tapi pertemanan, contoh saya dengan Buni sebagai teman. Lalu Buni ke bilang, Mas Pantar, kasih feedback dong, habit apa yang saya mau rubah? Ya, minta feedbacknya basa basi gitu karena Bu Nika ceritanya nggak suka dengan saya benci dengan saya terus saya ngomong Mbak Nika ya lo Mbak Nika itu kalau ngomong tuh memberi kesan jutek ini hanya contoh ya memberi kesan jutek nah tapi karena Mbak Nika itu nggak suka dengan si Pantar tadi maka feedback itu nggak akan masuk ah lo sentimen pribadi aja ngapain saya harus berubah ketika kita tidak suka atau tidak percaya dengan orang yang mendorong perubahan yang memberikan feedback, maka kita juga tidak akan melakukan perubahan habit. Jadi alasan pertama. Nah ini juga untuk bapak ibu kalau di sini saya lihat senior kemungkinan di posisi yang punya anak buah seringkali anak buah kok anak buah, anak buah nggak berubah. Coba kritisi. Jangan-jangan anak buah tidak suka sama kita. Oke. Oh mereka suka kok pak. Yakin. Pernah melakukan survei. Pernah meminta feedback aman, nah, Kalau aman berarti masuk kedua. Barangkali anak buah kita, kita, saya, bapak, ibu masuk ke zona nyaman. Oh, udah nyaman, ngapain sih? Training biasanya onset sekarang di online gitu. Ah, Pak Pantar ngapain sih repot-repot banget? Udah seminar-seminar aja deh. Saya kerja sambil ngerjain tugas deh. Padahal setahu saya penugasan untuk webinar ini sudah dikirimkan mungkin semacam nota dinas atau apa untuk mengikuti. Ah, ngapain sih repot-repot, Pak? Udahlah, Pak Pantar, seminar saja. Saya mati kamera saja deh. Toh juga nggak mempengaruhi. Toh Pak Pantar juga kantor kami bayar. Misal, begitu ya. No. Anda sudah mulai masuk ke zona nyaman. Tapi kalau oke, okay. Benar juga ya, kita sudah mulai beratasi. Kita menghormati orang dengan cara posisi kita. Kita mengatur ketika virtual meeting itunya semuanya. Pasti nggak nyaman. Pak. Pasti nggak nyaman. Tapi ketika ketidaknyamanan tadi, merub habit yang tadi kita rubah, maka value itu terjadi. Karena benefitnya pasti ada. Benefit tentang value perubahan tadi. oke Jadi zona nyaman. Yang ketiga, orang nggak berubah rupanya karena dia nggak mau ambil risiko membayar harga dari perubahan tersebut. Alias ada sumber daya yang harus dikeluarkan. Bapak Ibu, saya sebagai pelatih, personality yang training dengan saya di public class atau inisiasi pribadi ya, inisiasi pribadi atau bertanya deh ini training kan bayar duit gitu ya. Yang gratis deh, bertanya DM. Nanti teman-teman, Bapak Ibu kan bisa ngecek ya. Pantar Purnawan itu kan keluar, link nya keluar, IG-nya keluar, Facebook-nya keluar. Nah, tinggal mana deh mau komunikasi lewat mana. Mau DM boleh, mau inbox boleh gitu ya. Pasti saya jawab. Ya, saya akan usahakan jawab sebelum pilpres nanti. Oh, kayaknya nggak niat banget ya Pak Arwin udah senyum. Nggak, nggak, bukan Pak. Maksudnya kalau secepat mungkin Pak ya. <laughs> kalau sebelum berinteraksi kan nggak niat banget gitu ya Pak Arwin ya. Nggak, maksudnya kalau pas saya training kan mati media sosial saya Pak Arwin. Begitu ya Pak Arwin ya. Pasti saya jawab. Nah, jangankan yang bayar Pak. Yang nggak bayar saja, yang nanya itu rata-rata. Itu, mohon maaf ya, ini bukan mau bermaksud uh, seperti apa. Ini bagian dari autokritik kita ya. Per dari pegawai swasta, Kenapa? KPI-nya, waduh. saya kalau saya nggak punya kompetensi, Pak, potong gaji, Pak. Gitu. Yang belajar secara personal ya, nelpon saya, Pak, saya mau belajar tentang personal branding. Coach, saya mau belajar tentang public speaking. Pakai duit sendiri, bukan perusahaan. Kebanyakan swasta. Ya ada yang ASN, tapi dikit. Kenapa? Ah, udahlah. Mungkin nyaman, atau mungkin, ah, ngapain saya harus bayar? Padahal jelas-jelas kan, kompetensinya ada. Contoh, di eselon 4 itu minimal kompetensi komunikasinya itu level 1. Itu mampu berbicara di depan dengan baik. Itu berdasarkan kampus kompetensi Kementerian Aparatur Negara. Ada 9 kampus kompetensi, yang, yang salah satunya itu komunikasi, itu level pertamanya. Ya, kalau di sini ada eselon 4, please salat saya kalau salah ya itu level pertamanya itu yaitu mampu berbicara dengan baik di depan. Nah itu kan kompetensi tuntutan sebagai pejabat Islam empat nih. Nah tapi kan ada orang yang pidato awal kan awal itu maksudnya gini ya pidato ya selamat pagi um, pertama-tama um, saya mengucapkan um, terima kasih fillernya banyak. Padahal kan sebagai posisi jabatan tertentu dapat tunjangan jabatan nih. Harusnya kan dipakai untuk ya belajarlah kursus public speaking, belajarlah di YouTube dan enggak harus belajar yang bayar gitu kan? Tapi orang enggak mau bayar harga tadi. Bayar harga tidak harus bicara uang ya, bisa juga waktu kan? YouTube kan gratis. Tapi kan waktu, ya kuota oke okay lah. Tapi kan kalau kita pakai kantor kuotanya gratis gitu. Ya contoh nih nanti Pak Sukamto nanti bisa lihat di kantor Bapak Pak ya. Tadi kan saya bilang, ini yang Sofia karena videonya online kan tersendat-sendat. Tapi Bapak Ibu bisa lihat nanti di Youtube tulis robot Sofia di Indonesia gitu ya. Nanti Bapak Pak Sukanto lihat ya teman-teman Bapak yang mempraktekkan nyari di Youtube. Mungkin bisa dihitung dengan jari satu tangan. Mungkin loh ya, kecuali saya ngomong begini. Akhirnya tetangga, enggak Pak, saya nyari gitu ya. Tapi di tempat lain, ah udah leh. Bagi saya ngapain? kayak gitu. nah ada sebuah konsekuensi yaitu keluar energi, keluar biaya, dia nggak mau. Yang keempat, kenapa menolak? Karena takut akan kegagalan. Aduh Pak, kalau saya berubah habitnya menjadi ke sini, nanti kalau gagal gimana Pak? Ah, konsekuensi dari perubahan habit tadi, kita tidak siap. Padahal konsekuensinya kan ya berhasil dan gagal. Ingat loh. Ya gagal yang ulang lagi, lakukan lagi, gitu. Empat poin ini kira semoga bisa memberikan insight. Sampai di sini dulu, karena tanya jawabnya masih terakhir ya. Saya saya tidak saya, 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 saya bertanya siapa yang mau bertanya, tetapi kalau bapak ibu mengerti, memahami, boleh berikan reaksi hati supaya saya bisa lihat. Oke, terima kasih Pak Satya berarti memahami ya. Bu sudah yang silahkan yang kalau sudah memahami boleh kasih reaksi. Oke, saya ulang lagi jurninya ya. Mengapa perubahan terjadi? Ada beberapa teori, eksternal, internal, dan pihak penguasa. Pihak penguasa itu gesekan dengan orang lain tadi. Yang kedua, kenapa harus berubah? Karena suka nggak suka berubah. Karena kalau nggak berubah itu menjadi ancaman. Maka kita harus masuk peluang. Kita masuk. Kenapa? Lalu bagaimana kita tahu habit mana yang kita rubah? Tadi sudah dijawab sama Pak Sukamto. Minta feedback orang lain, mengevaluasi diri. Sudah. Perjalanan berikutnya adalah kenapa sih kok diri kita sering kali nggak mau mengalami perubahan habit karena empat poin itu. Oke, sudah. Sekarang silahkan tangannya taruh begini, ikutin saya. Ya, oke. Lakukan kata-kata saya, nyerap, 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 gitu ya nyerap 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 gitu ya. Biar materinya nyerap gitu ya. <laughs> Jadi kalau ada training ujian berbasis kompetensi, ini materi ini keluar gitu. Teorinya apa? Kenapa mengalami resistensi itu keluar? Minimal nulitnya kita tahu dulu sebelum kita praktek gitu ya. Baik. Sekarang kita masuk di bagian yang terakhir. Habit apa saja yang akan kita rubah? Maka habit yang kita rubah adalah yang berhubungan dengan dunia pekerjaan, maka saya menyebutnya sebagai professional habit. Apa itu professional habit? Professional habit, kebiasaan-kebiasaan profesional, supaya memudahkan saya bagi menjadi tiga, yaitu the way you look, the way you act, the way you talk. Dan kita akan bahas satu persatu. Ini contoh perubahan yang saya alami, Pak. Saya sedikit sharing ya. Dulu, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami seminar training yang PPT-nya banyak tulisan, pernah mengalami Pak Sukanto, pernah mengalami Pak ya, mengalami ya, banyak tulisan ya. Kalau Pak Sukanto lihat slide saya, banyak tulisan atau minim tulisan, Pak. Minim tulisan, Pak. Minim tulisan, dan menurut Bapak lebih nyaman, banyak tulisan atau minim tulisan, Pak. Lebih nyaman seperti ini, sih, Pak. Minim tulisan, Banyak, ya, karena kalau ya omset itu tulisan. tulisan lebih dari 40 kata itu mendorong kita ngantuk. Nah, maka oh. saya beradaptasi, ya, terima kasih, Pak, Supanto jawabannya. ya. Maka saya beradaptasi. Oh, kalau peserta ngantuk, maka saya belajar dong. Saya bayar untuk bayar, bagaimana mendesain PPT yang baik waktu Pak semalam saya kirim materi saya ke moderator si Kak Imas, Kak Imas langsung bilang, ya ampun coach keren banget gitu ya. Ya akhirnya dapat apresiasi video yang bagus kan. Kenapa? Ya harus berubah. Bayar harga itu. Tapi bikinnya mudah nggak? Hmm, setengah mati Pak, waktu awal-awal bikin gitu. Nah contoh membuat hal-hal, misalkan saya ngajar nih, webinar kan training berbeda nih. Maka kalau saya menyampaikan materi yang berat-berat, agak susah nih maka saya harus sederhanakan. Maka sederhanakan. Oh, the way you look, the way you itu bagian dari penyederhanaan itu bagian dari habit yang saya kembangkan. Ya, tadi Pak Sukanto sudah lihat ya. Lebih nyaman mana minim tulisan atau banyak tulisan? Pak Sukanto bilang apa? Minim tulisan. Apalagi gambarnya nona-nona seperti ini. Begitu ya Pak Sukanto ya. <laughs> Bercanda Pak Sukanto ya. Baik. Ya. Yang pertama adalah look. Habit yang harus kita kembangkan terkait dunia pekerjaan profesional kita adalah the way you look. Saya sebutnya look the way you look, yaitu cara kita menampilkan diri. Ini beberapa sudah menjadi habit yang baik, tapi ada juga yang belum masuk ke habit yang baik. Bagaimana? Sorry, saya akan minta sekarang. Oke, sekarang saya coba bergeser, dah ya. Saya bergeser ke Kota Tegal, Ibu Rani. Ya, boleh di dulu, Ibu Rani. Siapa? Ya, yes, Bu Rani, terlihat PPT-nya dengan jelas, Bu? Jelas. Oke, okay. saya akan tampilkan sebuah pilihan, Ibu langsung jawab A atau B begitu ya. Iya. Yes. Oke, okay. pertama, seandainya Bu Rani menjadi seorang konglomerat dan Ibu harus mencari bodyguard yang mampu melindungi ibu dari penjahat, Bulani pilih yang A atau yang B? A. Yang A. Kalau ibu nyari babysitter untuk menjagai anak ibu, ibu pilih yang A atau yang B? B. Kalau ibu mencari guru anak, ibu menca pilih yang guru A atau guru B? A. Kalau ibu men mengurus asuransi, ya, yeah, pilih yang A atau yang pakai seragam jasa raja ini nih, yang B. Yang B. Yang B. Saya rasa semuanya sepakat ya. Yang B ini teman saya, saya, saya sering ngajari jasa raja, saya pakai fotonya dia, tentu saya sudah minta izin. Yang ini, yang A ini juga teman saya, psikolog, <tuh>. saya juga sudah minta izin pasang fotonya. Begitu ya, kalau yang lainnya foto bebas di internet. Begitu. Nah, saya yakin semuanya sama bahwa ternyata penampilan mempengaruhi. Meskipun saya yakin Burani dan rekan-rekan di sini semua, terima kasih Burani jawabannya ya, Bu ya. Saya Betul. yakin teman-teman dilatih Betul. supaya tidak menilai orang dari penampilan. Betul ya? Sampai dulu kita dilatih untuk don't judge book by its cover gitu ya. Kalau diartikan kurang lebih mungkin jangan beli buku kalau hanya sampulnya saja begitu. Oh, bukan ya, bukan ya. Jangan hanya bunyi ke langsung. Oh, bukan, Pak, gitu ya. Jangan menilai buku hanya dari sampulnya saja. Kita sepakat menilai orang jangan dari casingnya. Tapi yang terjadi yang dilakukan Burani dan saya yakin orang lain melakukan juga, Anda sedang menilai sampulnya tuh. Betul ya? Dan saya akan melakukan yang sama dengan Burani. Saya akan melakukan yang sama dengan Burani. Padahal saya ngajar jangan menilai dari Penampilannya, tapi yang terjadi, kita melakukan value itu dalam menilai. Kenapa? Karena memang natur kita itu melihat penampilan. Albert Merabian, seorang profesor dari Amerika, di jurnal komunikasinya, dia menulis bahwa seseorang itu ketika berinteraksi, respon pertamanya 55% itu visual yang terlihat. Bapak ibu yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, ketika ditanya, kenapa pilih pasangannya? Pasti milih karena baik, seiman, dan macam-macam. Boleh. Tapi pasti ada satu alasan, yaitu menurut Anda, pasangan Anda adalah menarik. Menurut saya, istri saya cantik. Menurut istri saya, saya tampan. Secara visual. Nah, berarti how we look menjadi bagian habit yang kita lakukan. Apa saja? Perhatikan, tampillah dengan baik. Miliki habit yang baik, yaitu habitnya ini, kebiasaan baik, yaitu ketika tampil sesuai dengan acara, sesuai dengan tempat, sesuai dengan siapa yang ditemui, dan sesuai dengan diri sendiri. Oke, saya pernah ketemu seseorang yang kekundangan pernikahan. Si wanitanya aduh pakai pakaian yang cantik gitu ya. Eh si priannya cuman pakai pakaian biasa, pakai sandal pula. Tentu saya sedang tidak berbicara tentang kalau nggak punya, Pak. Enggak, ini orangnya punya nih. Kalau orangnya biasa, oke, okay, saya menghargai. Ada orang yang memang dia tidak memiliki baju baju formalnya satu-satunya dia. Oke, okay, saya bisa menghargai. Saya bisa mengerti. Ini konteksnya teman-teman sebagai ASN. Dan betul, waktu saya ngajar di Kementerian Keuangan, di JB, selesai training, ada satu orang yang datengin saya, Coach Pantar. Yang Coach Pantar tadi ngomong benar, kenapa mas? Saya tiga bulan yang lalu menikah. Oke, okay. terus saya ngundang tuh teman-teman kantor. Pernikahan saya di hotel tuh, Pak. Eh, ada yang datang, pakai kaos, Pak. Saya sakit hati loh, Pak. Ingat ya, ini sebagai yang punya acara nih. Ya ampun, mungkin saja yang pakai kaos, coach saya ngasih angponya 10 juta loh mungkin saja tapi orang nggak perhatian itu karena penampilan itu bagian dari menghormati orang nah maka habitnya boleh kita kembangkan menjadi resolusi tahun ini adalah mulai berpenampilan baik berpenampilan baik tidak serta merta memakai dasi tapi berpenampilan baik adalah ketika kita sesuai dengan acara tempat siapa yang temui diri kita Pak Sukanto izin Pak boleh diambil lagi Pak Pak, kalau, kalau seseorang bekerja pakai sandal jepit boleh enggak, Pak? Uh, bekerja maksudnya di kantor gitu, Pak. Ya, pokoknya berangkat kerja lah gitu. Boleh oh, gak, berangkat kerja. Menurut Bapak? Kalau boleh berangkat jepit? kerjanya boleh aja, Pak. Berangkat kerjanya boleh, takut hujan kan, Pak. Tapi kalau udah mm -hmm. di kantor, udah setelan baju kantor lah, Pak. Oke, okay, betul ya. Kalau itu bicara tentang kantor di ASN ada juklaknya ya, Pak ya? sepatu ivanoffel tovelnya yeah. bahkan yang wanita heels-nya berapa ada ya Pak ya? Oke. Betul, terima kasih Pak siapa Pak Suwanto, ya. Tapi kalau sekedar bekerja bukan ASN, bekerja pakai sandal jepit boleh nggak, Pak? Bukan ASN. Boleh, Pak. Boleh, kalau kerjanya di Amigos, agak minggir god sedikit gitu ya. <laughs> ya betul ya Pak ya. Ya tergantung yeah. industrinya Pak tergantung, ya Pak Sukanto ya. ya. Pak. Ya, tapi kalau industrinya itu eh apa namanya? Bukan ASN tapi Kantornya mungkin di area Sudirman Tamrin, Pak. Menurut Bapak, pantas enggak, Pak? Kalau saya kerja di area Sudirman Tamrin, terus saya kerja pakai sandal jepit. Pantas enggak, Pak? Tidak, Pak. Tidak pantas, ya. Oke, jadi ini bicara tentang pantas atau tidak pantas. Terima kasih siapanya Pak Susanto dan pasti Bapak saya akan tanyai beberapa karena sekali lagi yang muncul di layar layar pertama saya salah punya Bapak gitu ya. ya <laughs> Mohon ya, maaf bos. kalau jadi merepotkan ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Susanto. Nah, teman-teman artinya tidak harus serta merta harus pakai jas, tapi sesuai dengan acara dong. Sesuai dengan tempat dong. Sesuai dengan siapa yang ditemui dan sesuai dengan diri sendiri. Acara formal atau tidak? Tempat, tempatnya di mana? Kalau oh, tempatnya gedung, contoh undangan, Berarti, kalau kondangan, kalau pria minimal ya batik, batik lengan panjang, atau mungkin pakai jas. Tapi, kalau ternyata tempatnya bukan di hotel, tapi di halaman rumah, ya jangan pakai jas yang terjadi kepanasan. Lebih bagus pakai batik itu pun batik lengan panjang. Jangan batik yang biasa kita pakai kerja itu, contohnya dengan siapa kita mau ketemu, itu kan protokoler ya. Bapak ibu, misalkan mau ketemu Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi pakai baju putih. Ah, menterinya itu pakai baju putih juga. Pak Jokowi pakai batu batik. Kita pakai menyesuaikan dengan batik. Menyesuaikan kita ketemu seperti apa. Yang terakhir sesuai diri kita. Maksudnya ketika kita berpenampilan nyaman di kita. Tapi ingat ya, nyaman di kita itu nomor empat ya. Jangan sampai, loh kok ke kantor pakai kaos? kan bukannya hari ini dress code-nya pakai batik. Ya suka-suka saya, kan kos pantal bilang nyaman dengan diri kita. Saya lebih nyaman pakai kaos. Eh tunggu dulu. Nomor 1 2 3-nya jangan lupa. Sesuai acara artinya kantornya kan ada juga Oh ASN kalau hari Rabu mungkin pakai pakaian ini. Hari Kamis pakai pakaian ini. ngikutin dong. Gitu. Oke, itu penampilan. Nah, maka kita masuk ke habit yang seringkali saya amatin di dunia profesional adalah yang pria. Ini habitnya bisnis bis, sebelum masuk ke yang pria, ya. Ini bisnis culture, itu ada industrial, konservatif, casual, academic. Ya, tergantung area industrinya. Kalau ASN cenderung ke area konservatif karena acara formalnya seringkali memakai jas. Ya, meskipun sekarang beberapa kantor pemerintahan sudah di hari-hari tertentu memakai smart casual, bahkan, tapi itu pun casual, nggak sekedar memakai ya pakai jeans pakai sepatu. Ada aturannya juga, ada patternnya juga. Nah, nanti boleh tanya jawab ngasih minta tips -tip ke saya. Coach, kalau saya pakai smart casual bagaimana seperti itu ya? Kalau memang nanti mau tanya jawab. Jadi saya poin ini saya lompatin dulu. Ini yang merusak penampilan pria. Rambut kusut, badan bau, bulu hidung panjang hati-hati. Oke. Okay. di sini nggak ada ya, yang bulu hidungnya panjang nggak ada ya. Setidaknya nggak ada ngaku misalkan. Oke, kuku panjang di kelingking. Ada berapa pria yang sering kali saya menemukan? Ya tentu saya menulis ini bukan sekedar nulis ya. Tentu karena berdasarkan pengamatan saya ngajar di beberapa instansi tadi gitu ya. Oh ini yang kurang, ini kurang saya sampaikan. Kuku dipanjang di kelingking pak. Tujuannya apa? Ternyata tujuannya untuk nyari emas gitu ya, ngupil ya kan jorok gitu kan nah itu menjadi habit habit yang ah masa sih gitu oke hati-hati nah ini seringkali saya menemukan juga di instansi pemerintahan gitu ya ini yang ini saya ringkar ini memakai kaos kaki putih sementara celana celananya celana bahan yang boleh memakai kaos kaki putih celana bahan itu adalah anak SMA dan almarhum Michael Jackson saja. Ya. Lalu gimana nih pakai Oke, nanti kalau memang perlu tanya ya. Pak, kalau pakai celak kaos kaki putih memang salah-salah. Nanti kalau memang sudah tahu ya enggak usah tanya. Tapi eh, tapi kalau memang belum tahu boleh tanya nanti ya. Boleh japri ke Kak Imas. Kak Imas tanyain nanti gitu ya. Saya sengaja lompat-lompat supaya teman-teman tahu. Contoh pakai jas. Nah, ini contoh nih habitnya nih. Ada berapa di lingkungan pintahan itu kalau pakai jas? Pakai jas nih set tiga kancing ya saya suka tanya pak kalau pakai jas jazz, misalkan jasnya tiga kancing waktu foto sama kepala kantor atau pas tampil formal kancing mana yang dikancingkan oh kancing semua pak biar rapi ah jawabannya salah tuh oke okay. pakai jas itu nggak boleh kancingnya dikancing semua mengapa kalau memang butuh Jawabannya nanti di sesi tanya jawab silahkan tanya ya siapa tahu pernah belajar itu ya jadi saya tidak terjadi pengulangan begitu. Jadi boleh tanya seperti itu ya. Oh kalau pakai aksesoris berapa berapa jumlahnya kalau memang butuh tip itu. Yang merusak wanita yang saya amatin di sekitar di kantor maupun sekitar sosial yaitu wanita nggak boleh memakai make up yang tebal atau tidak bermake up. Jadi harus pakai make up yes tapi look natural terlihat natural. hati-hati bau badan dan bau mulut. oke okay? parfum saya sarankan pakai parfum tapi hati-hati jangan parfum yang menyengat. nanti kalau tanya coach pantar ciri parfum yang baik gimana? boleh saya tanya jawab nanti. ada ciri parfumnya. pokoknya saya berharap webinar itu anda dapat insight banyak tip-tip yang ringan-ringan tapi bisa langsung diaplikasikan besok gitu. atau bahkan nanti sore bisa. sepatu kotor hati-hati garis celana dalam yang terlihat nama istilahnya ini yaitu VPL istilahnya itu visible panty line atau bahasa Prancisnya itu ngejiplak gitu ya nah kita hati-hati rambutnya berantakan terlalu banyak aksesoris gitu ya nah biasanya pertanyaannya kalau di ASN nanya gini Pak saya itu suka pakai batu akik batu akiknya berapa ya? Kalau memang butuh itu menjadi perubahan habit yang baik, boleh tanya nanti di sesi tanya jawab ya. Poin ini saya tutup bahwa perhatikan apa yang kita pakai karena itu menjadi habit kita. Kalau selama ini Anda punya habit sebelum berangkat kerja itu menyikat sepatu, itu akan menjadi habit. Mohon maaf, kadang-kadang kalau saya ngajar training itu sedikit agak vulgar, Bapak. Vulgar maksudnya gini, vulgar dalam artian saya kasih ilustrasi yang mungkin bagi Anda merasa kok begitu sih gitu ya. Contoh gini. Saya selalu, saya sering ketemu beberapa ASN. Terus kemudian waktu pas training itu kan ada momen salat misalkan. Kan lepas sepatu gitu kan. Terus saya sering menemukan yang begitu, begitu sepatu dilepas, itu aroma jempol. Nah itu kan soal habit kan. Saya challenge rekan-rekan di sini, di kementerian ini. Oke. Okay? Berani nggak melakukan lepas sepatu dan lalu mohon maaf ya agak sedikit vulgar, cium seperti ini. Sekali lagi, cium seperti ini. Kalau anda saya lihat di sini gesturnya senyum-senyum, merasa kok jijik pak, berarti kemungkinan anda tidak menjaga kebersihannya mungkin. Ya, oke, okay. nggak harus sekarang ya, tapi nanti boleh menjadi feedback. Loh, kok sepantar yakin nggak? Oh ya, gimana saya tahu? Saya suruh anak saya cium, saya suruh istri saya cium. Pangi nggak sepatu saya? Kenapa? Saya nggak bisa mencium aroma kita sendiri. Gitu. Dan saya membiasakan sampai rumah saya semir. Sampai rumah tadi kan anak saya, istri saya pakai sepatu sneaker gitu ya. Sampai rumah saya biasakan untuk yang bagian putihnya saya sikatin. Jadi sepatu anak saya selalu ke sekolah selalu bersih. Kenapa? Itu habit. Saya melakukan orang berulang menjadi kebiasaan saya. Kenapa? Itu bagian dari habit baik untuk menampilkan menampilkan eh, penghormatan ke orang lain. Saya bilang ke anak saya, tampillah baik bukan untuk flexing, bukan untuk pamer, tapi tampillah baik. Ingat baik tadi sesuai dengan tempat lainnya -lain ya, karena tampil baik adalah bagian bentuk dari menghormati orang lain. Sekali lagi. Kita memiliki habit berpenampilan baik karena itu bagian dari bentuk menghormati orang lain. Seperti yang tadi saya cerita, ada orang yang menikah, tamunya pakai kaos, dia sakit hati. Merasa nggak dihormati. Karena pernikahannya sakral. Itu habit pertama. Nah, nanti di soft copy yang saya kirim untuk panitia bagi nanti ada smart casual itu seperti apa, jangan sampai salah ya. Nanti ada momen karena beberapa kementerian sudah mulai di hari tertentu memakai smart casual gitu ya. Smart casual enggak serta-merta terus pakai baju sneaker, pakai jeans enggak. Ada poinnya. Tapi kalau mau belajar lebih lanjut, nanti boleh chatting sama Kak Imas. Kak Imas nanti kalau eh, Bio bikin public class tolong diinfo ke kami, saya mau ikut misalkan boleh gitu ya nah kalau bisnis aset seperti apa seperti apa gitu oke sekarang yang kedua yang pertama tadi how, the way you look yang kedua the way you act act itu berarti habit habit yang terkait kita sikap kita tindakan kita dan cara kita bekerja act apa saja ada dua pertama adalah hard skill Hard skill adalah habit kita terkait kompetensi teknik kita punya nggak kompetensi di situ. Jangan-jangan kita harusnya punya kompetensi tertentu tapi kita nyaman dan kita nggak mau merubah, kita nggak mau upgrade diri kita. Atau hal-hal yang tertulis di KPI, Key Personal Indicator. tambahan yaitu core value instansi. Contoh tadi yang BUMN itu kan core value-nya akla. Nah, di sini saya kurang tahu nih core value-nya apa nanti boleh share gitu ya. Core value-nya apa nih? Oke. Okay. Itu akan menjadi bagian habit yang harus kita lakukan. Kalau sudah, alhamdulillah. Berarti nggak perlu berubah karena sudah baik. Tapi kalau iya sih saya belum terlalu baik melakukan GPA, saya belum terlalu kompeten di bidang saya ini, ya berubah dong lakukan terus-menerus supaya menjadi habit gitu, oke? Yang kedua adalah soft skill. Soft skill itu kalau hard skill itu technical skill, kalau soft skill bisa disebut juga dengan istilah satu tulis di sini people skill, people skill. Nah. Soft skill itu ada dua, yaitu behavior atau perilaku bapak ibu terkait interaksi dengan orang lain. Yang kedua, yaitu etika dan etiket. Contoh, izin saya add spotlight Kak Yulian Ya, nah contoh misalkan gini. Saya ngobrol dengan Kak Yuli, izin ya Kak Yuli ya, ini hanya untuk visualisasi saja ya. Misalkan izin, Kak, ya, Kak Yuli pasti orangnya ramah, tapi anggap saja Kak Yuli e, kalau ngomong itu jutek. Berarti kan menjadi habit kan. Terus kemudian e, saya ngomong, tuh aduh Kak Yuli kalau ngomong jutek nih. Oh berarti gaya ngomong yang jutek itu masuk kategori habit. The way you act. Lupa? Tapi kerjaannya saya benar loh, Pak. KPI saya oke, okay. saya datang nggak pernah telat. Ini contohnya ya, ini contoh saja. Iya, tapi karena Kak Yuli itu ngomongnya itu jutek, nyakitin orang. Jadi lingkungan kerja itu enggak kondusif, pengaruh kan? Benefit habit yang sebenarnya itu bagian dari soft skill. Jadi mempengaruhi kan? Padahal Kak Yuli kerjanya benar, dikasih pimpinan. Kerjaan ini Yuli. Besok jam 9 dipakai. Selesai. Siap, Bos. Besok jangan terlambat ya nggak pernah terlambat, rajin terus, tapi karena interaksi nggak baik, habitnya nggak baik, jadi nggak baik. Nah, Kak Yuli yang jutek tadi, ini sekali lagi ini hanya misal ya, hanya misal. Kak Yuli menjadi jutek ini nggak nggak mungkin terjadi dalam satu malam. Pasti sudah terjadi kejutekan terus menerus berhari-hari, sampai akhirnya menjadi hey, habit. Nah itu soft skill tentang the way you UX. Thank you Kak Yuli ya, ini hanya untuk tentu Kak Yuli bukan jutek, tentu Kak Yuli baik gitu ya. Tapi bolehlah supaya Kak Yuli supaya semangat gitu ya, karena itu, ilustrasinya kok yang jutek sih Pak gitu ya, buat semangat boleh deh, tebak-tebakan deh ya, saya kasih. Kalau kalau benar nanti saya kasih hadiah. Jadi cuma nebak saja Kak Yuli. Ini 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 satu, ini dua, ini tiga, eh, tiga gini ya, tiga, ini empat, ini lima ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah kira-kira di belakang buku saya ini berapa? Kalau misalkan anda bilang lima dan ternyata lima, benar. Nanti saya kirimin hadiah. Tapi kalau lima dan ternyata itu dua, berarti salah. So very simple ya. Oke. Okay? Ya siap ya Kak Yulia. Ya? Diambil dulu Pak. Kak. Oke. Okay. Ya berapa yang ada di belakang buku saya? Tiga. Tiga. Ya. Yeah. Are you sure? Uh. Sure. oke okay, ya. Mohon maaf hadiahnya saya simpan lagi karena jawabannya yang benar adalah ini buat Kak Yuli. Ihi. thank you Kak Yuli ya, sudah siap digugur lagi okay. sama saya ya. Yeah. Bapak Ibu yang masih peserta yang masih jomblo boleh sesekali nanti lihat tengok-tengok di Instagram saya. Saya punya program namanya Mantra Cinta soft skill untuk melakukan lawan jenis gitu ya Pak Sukanto please nggak usah dicatat nggak perlu ikut lagi ya <laughs> Pak Soarmanto mau ikut jangan pak ya nggak boleh nambah pak ya oke okay. baik thank you itu hanya ilustrasi ya supaya intermesu supaya teman-teman tidak uh, tidak bored gitu nah behavior terkait interaksi tadi jutek atau tidak itu menjadi habit gitu yang kedua adalah kembangkan habit yang beretika dan beretiket ini curang, suka keliru nih apa itu etika itu etiket gitu ya nah itu berbeda kalau etika itu lebih umum etiket itu caranya etiket itu contohnya seperti ini beberapa etiket etiket post and postur etiket penampilan etiket perkenalan etiket naik eskalator nah nanti boleh ada capture kalau memang waktunya cukup nanti tanya coach aku pengen diajarin etiket naik lift atau etiket memperkenalkan boleh. Ya, misalkan bapak ibu di sini ke mall lalu makan di lantai tiga naik eskalator ini pria dan wanita gitu ya yang naik duluan siapa yang wanita dulu atau pria dulu itu berarti etiket memakai eskalator pengalaman saya banyak peserta yang banyak yang belum tahu kontak mata bagaimana cara memperkenalkan diri Ketika di bandara dan lain-lain kembangkan hal-hal seperti ini jadikan itu menjadi habit sehingga nanti orang mengenal sebagai di mana oh saya asn uh keren banget ya asn mana oh di bagian agraria uh pantesan akhirnya mendorong apa mendorong benefit kepada instansi brand awareness-nya naik kan dan image SN yang dulunya sempat kurang baik. Dulu ya, dulu ya. Sekarang more better. Mulai. Oh iya ya. Bagus ya. Nah, kembangkan etiket itu. Etiket-etiket apa yang pengen, nanti silahkan share. Saya pengen diajari etiket ini. Kalau seandainya saya makan, yang bayarin siapa? Itu etiket tuh. Karena ada yang punya habit. Ingat ya, habit ketika melakukan berulang-ulang ya. Mungkin di sini pernah ngalami, makan, setiap kali bayaran, izin ke toilet. <laughs> itu habit itu kan, tapi itu nggak baik kan, nggak punya etiket itu kan. Setiap kali bayaran dia ke toilet, lama lagi akhirnya temennya bayarin. dan lakukan terus menerus menjadi habit. Oke, okay? saya yakin di sini tidak ada, ya. Setidaknya tidak ada yang mengaku misalkan. <laughs> Pak Ismail sudah senyum senyum saja ya dari tadi saya lihat ekspresinya Pak ya. Semangat Pak Ismail ya. Thank you for nya Pak. Semangat pak, semangat pak. Nanti harus banyak tanya pak Ismail siap. Yang ini nanti boleh dikembangkan ya, jadi poin ini. Atau bisa aja teman-teman berikan masukan ke bagian kepegawaian. Oh, setelah dapat seminar ini saya tahu bahwa ada banyak habit yang kita bisa kembangkan nih, secara khusus. Kan ini namanya seminar kan kulitnya ya umum ya, pemaparannya umum banget gitu kan. Kalau training kan spesifik kan. Nah, boleh kasih masukan. Siapa tahu. Tidak harus dengan saya ya, tidak harus dengan Bayu. Tapi, saya dorong teman-teman mempelajari itu. Yang terakhir yaitu how the way you talk. Habit yang ketiga adalah habit terkait cara kita berkomunikasi. Ketika berkomunikasi, lakukan dengan cara gunakan kata "dimengerti", pengucapannya dengan jelas, struktur kalimatnya tepat. Kalau ini sudah aman, lah teman-teman waktu pas seleksi ASN kan ada tesnya aman lah gitu ya intonasi tepat tempo tepat tegas magic word magic word itu seperti ini hmm, terima kasih mohon maaf ada yang bisa dibantu kata-kata gitu. yang menyihir gitu ya saya sebutnya magic word yang ketujuh yaitu hindari kata atau kalimat yang tabu atau kata-kata yang harus hindari contoh yang bersifat rasis ya agama seks privasi itu jangan kalau kalau ASN tambah satu lagi politik itu jangan karena kan memang sebagai ASN ada semacam kode etiknya harus netral siapapun yang memimpin pemerintahan harus disupport siapapun itu maka itu komunikasi anda baik secara lisan maupun komunikasi secara di media sosial itu juga bagian dari habit yang harus kembangkan. Oke, okay, saya mau sedikit praktek sedikit supaya ada gambaran sama dengan Pak Ismail nih. Yes. Nanti boleh di unmute, Pak, sama saya mau dengan Ah, Kak Tia salah. Oke. Okay. Kak Tia salah tiga ya nih ya. Wih. jangan saya tapi kelihatan. Oke. Okay boleh ya Pak Ismail sama kak Tias ya boleh, boleh. Nah, izin izin sedikit ya soal etiket ya izin ya nggak boleh baper ya nah ini etiketnya gini kak Tias kalau ketika kita webinar ketika diajak berkomunikasi kak kak Tias atau rekan-rekan jangan melihat monitor waktu berbicara tapi lihat ke kamera kameranya kak Tias mana nah sehingga terjadi eye contact dengan kita kalau pas berbicara itu bagian dari habit yang seringkali belum orang kembangkan. Habitnya lah ketika berbicara, lihat. Tapi ketika saya jelasin, Anda lihat monitor, nggak apa-apa. Pimpinan Anda ngasih briefing, lihat monitor. Tapi ketika Anda berbicara, latih biasakan untuk lihat ke kamera. Oke, saya ke Kak Tias dulu ya, Bu Tias. Bu Tias sama Pak Ismail, saya akan kasih pertanyaan kepada Anda. Tolong jawab opposite atau jawab kebalikannya. Paham Pak Ismail, Bu Tias? Mama, boleh di terus Bu Dias? Ya. Ya, siap. Siap ya. Oke. Okay. Bu Dias dulu baru Pak Ismail ya. Oke. Okay. Ngerti ya intrusinya, Bu Dias ya? Oke, okay, siap. Ya, ya. Besar. Kecil. Panjang. Pendek. Luas. Sempit. Salah. Oke. Okay cukup Butias. Pak Ismail, siapa? Masih sama, saya sebutkan satu kata, Anda sebutkan lawan kata. Siapa Pak Ismail ya? Siapa? Besar. Kecil. Panjang. Pendek. Gelap. Terang. Salah. Oke, saya mau mulai bingung. Saya mau ke Bumi Gawati dari analis pertanahan. Waduh, senyum-senyum. Bu, lihat ke kami. Ibu sudah dilihatin 200 orang, Bu. Jangan nengok ke kanan, Bu, ya. Jangan nengok ke kanan. Sudah dilihatin, sudah di spotlight, Bu, ya. Pak Ismail, Bu Tias, dan teman-teman mungkin bingung. Loh, kok Pak Ismail gitu? Bu Tias begitu? Coba lihat, ya. Kita lihat, ya. Bu Megawati, coba boleh di dulu, Bu Megawati. Oke, okay. masih sama, ya. Oke, okay. siap, ya. Iya, Pak siap besar kecil salah benar nah mulai nangkep Pak Ismail kebalikannya salah itu apa benar Butias mulai ngerti apa yang salah Butias apa yang salah Butias uh, saya tidak menjawab sesuai perintah bukan 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 itu Apanya yang salah Pak Ismail? Apa yang salah Tapi, dari saya bertanya? Bukan. bukan. Yang salah dari ini adalah ini. Waktu saya melakukan pertanyaan, yang salah adalah intonasi. Yes. Betul ya? Ketika saya bilang Pak Ismail gelap, Pak Ismail ngomong terang. Salah. Intonasinya turun kan Pak Ismail merasa lu kok salah sih gitu kan Butias juga mikir kan luas sempit orang-orang tanah kan ngurusin luas ya saya tahu dong luas pasti sempit gitu kan luas sempit kok disalahin sih gitu padahal kan suruh men itu oposetnya kan nangkep Butias ya thank you ya saya uh, at Spotlight. poin yang mau saya sampaikan ke teman-teman adalah begini hati-hati berkomunikasi karena ketika anda salah intonasi salah arti dan ini habit yang berikutnya. Habit berikutnya adalah ketika Anda berkomunikasi lewat tertulis, hati-hati, tulisan Anda tidak memiliki intonasi. Maka ketika Anda di WA Group, seringkali berantem tuh. Kenapa? Nggak ada intonasi. Saya sering melerit tuh di grup WA gitu ya. Please, teman-teman, jangan saling ngegas deh. Gini, kalau kita kombinasi diskusi panjang lebar, tulisan Anda di grup itu nggak punya intonasi, jadi bisa menimbulkan sebuah persepsi gitu. Oke, kita ngomong sama rekan kerja, misalkan saya tulis di chat ya. Misalkan ngomong ini, coach pantar. Eh, misalkan anak buah saya gitu ya, Pak pantar. Boleh nggak saya nggak masuk? Terus si si bosnya atau saya menjawabnya gini, Ya, tulis gitu ya, maka memberi kesan, oh ngegas banget sih, padahal belum tentu kan, mungkin saya lagi meeting, saya lagi training, sehingga saya cuma balap, tidak tapi kalau saya balas begini hmm. oke okay. rasanya beda enggak? Ibu, beda ya? Beda ya? Ini anak Anda, Anda minta izin ke pimpinan, lalu pimpinan ngomong nulisnya begini, ya, terus titik tiga gitu. Beda kan? Sama-sama tidak boleh, tapi itu. Nah, maka hati-hati, kembangkan komunikasi yang asertif sebagai habit Anda di lingkungan kerja, karena itu akan memberikan dampak yang baik ke lingkungan kerja. Oke, sampai di sini satu tepukan, dua tepukan, apa kabar? Hmm, masih wangi. Ya, lupa ya, yang lupa ya, harus tetap wangi. Wangi perilaku, wangi habitnya, dan wangi secara aromanya juga, gitu ya. Baik, masih tetap semangat. Kita akan masuk ke sesi terakhir sebelum tanya jawab dipimpin sama. Uh, Kak Imas yang terakhir jadi tiga habit ini yang akan menjadikan kita menjadi lebih profesional di tahun ini. Tiga habit ini yang bisa kita kembangkan sehari-hari. Tiga habit ini kalau diadakan di lingkungan kerja akan menimbulkan suasana yang berbeda. Akan mendorong kualitas kerja yang baik. Sehingga terus kembangkan habit bagaimana Anda berpenampilan, habit bagaimana kita bekerja dengan baik, semangatnya gimana. Tidak korupsi itu berarti masuk ke habit yang ketiga ya. Ek tadi ya, tidak korupsi, tidak menerima gratifikasi, tidak mener, apa tidak melakukan hal-hal yang yang sifatnya kecurangan itu berarti perilaku, berarti act, how we act gitu ya. Cara kita ngomong itu berarti habit yang ketiga. Nah, kembangkan tiga habit ini niscaya akan menjadikan kita seorang yang profesional. Yang terakhir, bagaimana supaya saya punya kemauan untuk mengembangkan habit-habit yang baik ini? Jadi merubah yang tidak baik menjadi baik mengembangkan habit yang ada menjadi lebih more impressive. Perhatikan tiga ini, bagaimana cara merubahnya. Yang pertama, habit dipengaruhi karena determinasi. Apa itu determinasi? Determinasi adalah kemampuan kita mengidentifikasikan keinginan terkait kompetensi dan tujuan, kurang lebih mindset-nya. Kalau kita nggak menemukan determinasi tujuannya, maka ah ngapain sih? ah itu si pantar ngomongin soal habit menghormati orang lain nggak penting bagi saya ah berarti kita bicara tentang tidak ada sesuatu determinasinya tidak ada suatu tujuannya ya ya oke okay, Bu Mega ya siap Bu Mega gini beginiin saya terima kasih loh ya ya kita saya punya aplikasi auto spotlight jadi kalau ada gerakan-gerakan yang tadi Bu Mega begini itu auto, -auto spotlight itu terlihat semuanya ya terima kasih loh ya saya sudah dikasih kirimin hati ya begini buat Anda nih ya. <laughs> Seru nih Bu Mega nih ya. Oke, udah siap-siap bertanya nih pasti ini. Determinasi. Yang kedua, pengulangan. Habit bisa menjadi habit ketika apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tampilkan, lakukan pengulangan terus-menerus. Maka habit akan terjadi. Yang terakhir, buat sebuah mindset habit bisa terjadi tapi ini nomor tiga ini bisa ten, bisa debatable sebenarnya benefit ini tapi boleh saya tampilkan adalah gini orang ini agak sedikit mirip dengan yang ini sebenarnya sedikit mirip orang akan berubah ketika dia menemukan sebuah benefit dari perubahan tersebut contoh ayo teman-teman jangan pernah terlambat lagi Terus kenapa? Kalau terlambat, kalau tidak terlambat satu bulan, besok diberikan bonus. Bukan gaji 13 lagi, gaji 14 keluar. Gitu ya. Maka yang terjadi orang bisa berubah. Nah, gitu ya. Jadi benefit, ada benefit. Oh, kenapa? Saya mau ngejar bonus gaji ke-14, lah benefit. Nah, tapi tidak selalu harus ada benefit. Anda bisa menciptakan mindset apa keuntungannya? Yang pasti habit-habit itu akan memberikan benefit tiga hal. Satu, habit yang baik tadi. Profesional, karir kita. Coach di tempat kami di pemerintah karirnya ya udah gini paling di yang s 4 diperbutkan sekian S24 ke itu sampaikan gitu kan. No no. Betul. Mungkin terjadi office politik, mungkin terjadi apa tes yang yang menurut versi Anda mungkin nggak fair mungkin gitu ya. Di luar seperti itu, Tunjukkan habitnya saja. Saya sangat percaya kok kalau kita punya kualitas itu ada, tuh, minggu lalu. Sorry, tiga minggu yang lalu saya ngajar di Kementerian Pariwisata. Yang ngundang saya itu langsung nelpon saya, itu pejabat eselon 1-nya. Ternyata si bapak ini enam tahun yang lalu, itu eselon 3, Pak. Enam tahun yang lalu eselon 3, dan dia ikut training public speaking saya meskipun beliau sudah ekselon 3, dia belajar saya berarti eh, ya tentu lebih lebih muda enam tahun dibanding sekarang gitu ya. Tapi bapak itu benar-benar menghormati saya semua. Jadi ketika saya ketemu di Kementerian Pariwisata bilang, Pak saya bangga loh Pak, bapak sudah ekselon satu loh, ring satunya Pak Sandiaga nih. Jadi meeting serung sama Pak Uno, iya Pak, sedih salam beliau gitu kan. Oke okay, siap Pak, kapan-kapan ke kantor gitu kan. Terus beliau cerita, Pak saya juga nggak nyangka pak dengan waktu yang tiga sekian singkat saya dipercaya langsung eselon satu sk saya yang tanda tangan pak jokowi ini pak bangga saya pak oh good pak terus dia ngomong kan ini karena pak pantar juga nih ngelatih saya nih oh enggak, 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 enggak. terus saya cerita ke anak buahnya saya mengenal bapak ini enam tahun lalu memang sudah punya habit yang begini dia ke training pak pay Extension. kayak kayak Pak Ismail, kayak Pak Endi yang betul-betul memperhatikan, merespek pembicara, mencatat gitu ya. Karakternya itu ada, tunjukin. Dan akhirnya ada tuh. Sekarang saya kerja juga di mensupport sebagai HRD-nya, namanya Ganteng Maksimal. Ada nama, ada PT-nya namanya Ganteng Maksimal. Teman-teman yang khusus pria mau skincarean pakai apa namanya sabun muka itu ketik di Tokopedia gitu ya di kalau teman-teman di Tokopedia nanti ketik saja Gamal Ganteng Maksimal. Nah, itu startup untuk perlengkapan skincare untuk cowok. Ya. Nah, Pak Ismail cocok, Pak. Kita punya produk untuk janggut supaya supaya berkilau gitu ya. Nanti bisa bisa lihat itu ya. Nah, yang saya mau cerita bukan perusahaannya bukan ya. Ini dan ini bukan endorse, ya. Jadi pemiliknya itu namanya Mas Faris Gamal. Nah, Gamalnya dipakai ganteng maksimal gitu ya. Terus tiba-tiba kontak saya, Mas Pantar bisa support saya enggak? Dia sebagai CEO-nya, founder dan CEO-nya. Karyawannya 20. Terus saya jadi support dia dan sekarang saya jadi HRD-nya gitu kan. Lima tahun lalu saya kenal si Gamal ini, si Faris itu, Pak. Masih mahasiswa di UI. Lima tahun lalu. Tapi dia ngeluarkan duit yang gede training ke sekolah kepribadian yang kebetulan yang saya ajar bagaimana dia percaya diri dia bilang mas saya nggak percaya diri kurang percaya diri jadi belajar bayar mahal berani bayar harga jadi sudah lima tahun lalu sudah memiliki behavior habit yang memang tadi yang Bu Yesi tadi bagus banget tadi saya catat yaitu grow mindset lima tahun lalu lima tahun kemudian nelpon saya untuk saya bergabung saya suka ledek kalau di kantor saya ledek gini alah bro kan dia mas, tetap manggilnya mas gitu kan saya manggilnya lu gue, karena muda gitu kan lu dulu lima tahun lalu jadi murid sekarang kayaknya mau ngeledekin saya ya dulu murid sekarang jadi minta saya panggil bos gitu kan jadi CEO saya kan saya panggilnya bos gitu kan enggak lah mas enggak lah mas ini kita tetap panggil nama saja enggak apa-apa gitu nah saya bilang ke anak buahnya karena memang behaviornya udah ada grow mindset nah habit-habit menjadikan dia sukses jadi sudah pasti ketika kita punya habit yang positif karir. Saya juga punya habit yang alhamdulillah saya dipakai sampai sekarang ngisi kantor-kantor yang ya bisa berdampak gitu. Yang kedua sosial. Kalau habitnya baik maka juga sosial kita juga ada orang. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Instagram saya, dua bulan yang lalu Ibu saya dipanggil Tuhan, berapa orang yang mengirimkan bela sungkawa. Karena ada juga yang belas yang yang keluarganya di itu tapi nggak ada yang boleh suka. Kenapa? Mungkin secara nilai sosial kita ah, ngapain? Nggak ada yang mau empati sama kita. Nah itu sosial. Yang keempat secara personal kita punya sahabat, punya teman dekat. Kalau yang masih jomblo secara personal benefitnya PHB tadi secara personal adalah gampang menemukan jodohnya, gampang menemukan pasangan hidupnya. Nah, semoga tiga benefit ini bisa kita aplikasikan dan Anda bisa kejar bahwa tidak ada rugi merubah habit yang kurang baik menjadi baik. Menjadi kerugian kalau kita tidak mau merubah habit kita yang tidak baik menjadi baik. Karena apa? Kita akan tergilas suatu ketika. Terima kasih. Waktu selanjutnya ke sesi tanya-jawab saya kembalikan ke moderator Mbak Imas. Wah, luar biasa sekali Coach Panther uh, atas insight yang diberikan kepada kami semua. Uh, saya jadi berkaca. Kayaknya saya udah melakukan habits yang baik atau belum nih gitu. hmm, kayaknya sih belum, Mbak Imas ya. <laughs> bercanda Pak <Mbak> Imas ya. <laughs> Mohon diberikan feedback ini, untuk saya. Ini langsung ya. <laughs> itu langsung ngenain moderator, enggak bercanda Mbak Imas bercanda ya, just joke gitu ya. Oke. Okay. Baik. Oke, gimana Mbak Imas? Ada yang langsung private chat, ada pertanyaan yang barangkali itu, atau langsung tanya, -tanya jawab lisan, monggo saya ngikut saja. Baik. Kalau untuk private chat sampai dengan sekarang saya sudah menerima banyak sekali pertanyaan Coach Pandar. tapi kayaknya lebih baik kita buka dulu dengan sesi yang tanya jawab disan, ya? secara langsung dulu ya. Oh boleh, boleh. Baik. Ini baik. dikumpulkan pertanyaan atau satu pertanyaan saya jawab? Eh, satu pertanyaan dijawab aja Coach. Biar ya. nggak lupa nanti takutnya. Tuh bener kan? Kak Nike langsung kan, langsung ya. sudah present ya. Siap. Mbak, silakan Bias, undian kedua ya. Oke, ya. silakan. Silakan Kak Nike. Ya, terima kasih Coach Santar dan Mbak Imas. Uh, terima kasih kesempatannya. Saya diizinkan bertanya. Uh, jadi begini, uh, saya ingin bertanya, oh ini melatih ngadep kamera dulu ya. Ya, oke okay, good, bagus, bagus. Bagus okay. ya. Ketika berbicara uh, melihat ke kamera atur ya. ya. Kecuali pas mendengarkan nggak apa-apa. Oke, okay. uh, saya bertanya. Uh, saya ingin menceritakan kronologisnya dulu. Uh, jadi, uh, saya di suatu kantor di mana di sana kan ada berbagai macam generasi. Nah, okay. di lingkungan itu ada suatu habit yang kurang baik okay. setelah saya mengasah. Hard skill saya kemampuan teknis, namun di lingkungan tersebut itu dinilai sebuah habit yang baik karena mengikuti kebiasaan bukan sebuah peraturan. Sedangkan eh, dari kantor, eh, maksudnya produk dari kantor tersebut adalah produk yang mengeluarkan atau menghasilkan produk hukum. Intinya kan kita tidak bisa main-main di sini karena ada SOP yang harus kita taati. Nah pertanyaannya bagaimana sih cara kita untuk mengubah habit yang baik tadi sebenarnya real good habit di lingkungan yang menganggap bahwa itu bukan suatu kebiasaan yang baik. Oke, okay, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nike. Berarti langsung saya jawab ya, Ibu moderator ya, Kak Imas ya. Ya, silakan coach. Oke. Okay. Thank you pertanyaannya. Ke Kak Nike ya, Kak Nike ya. Saya dengar dari eh, panitia sudah disediakan yang bagi penanya yang paling kritis itu akan disediakan atau paling aktif itu disediakan hadiah yaitu iPhone 12 Max Pro. Hadiah akan diberikan dalam bentuk brosur um, PDF. Oh ya. brosurnya doang. <laughs> mm -mm, brosurnya doang. Tapi yang penting kan niatnya ada gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. <laughs> Oke, okay, saya akan jawab. Thank you pertanyaan. Oke, ini berarti berbicara mengenai persepsi Mbak Nika dan rekan-rekan. Ada sebuah habit di mana saya merasa habit itu baik, padahal ketika Kak Nika ngikutin pelatihan hard skill atau soft skill yang lain, balik Mas Pantar, habit yang Anda lakukan itu tidak baik. Jadi, ada dua kan persepsi saya itu baik. Mbak Nika, itu nggak baik. Berarti cara merubahnya gimana? Lihat dulu si Pantar ini. Posisinya di mana dalam hal melakukan perubahan kita akan gambar whiteboard. Saya semoga interaksi saya yang interaksi whiteboard on off gitu menjadi sesuatu yang tidak mengganggu ya atau barangkali menjadi sebuah bagian dari feedback apresiasi ya supaya semoga tidak mengganggu ya. Saya cuma pengen memvisualisasikan mem saja. Jadi gini kak Nika. Ketika orang berubah, dia di posisi mau, berarti kebalikannya apa, Kak? Nika tidak, tidak ma mau, tidak mau, tidak mau, mampu di sini, tidak mampu, tidak mampu. Nah, oke, okay. si pantar tadi ceritanya yang dikombinasikan, si A tadi, gitu ya, di lingkungan kita itu. Eh, sorry. Nah, yang paling ideal kan di sini ya, kak Nika ya betul ya, dia mau dan mampu ya. Oke, okay. nah kita lihat orang ini di kategori mana? Jangan-jangan dia di posisi yang dia mau tuh, tapi dia nggak mampu, termasuk nggak tahu bahwa yang dilakukan itu selama ini salah. Oke, okay. berarti treatmentnya harus apa supaya dia masuk ke bagian ke sini kak? Hmm, dia dari tidak mampu Berarti kita Nggak, harus Di area membuat mau dulu. Tapi tidak mampu ya Dia mau yeah. Tapi tidak mampu Masuk ke sini Berarti perlu apa Treatmentnya apa Training Yes Kak Nika kan ngalami kan Tadi kalau kita lihat yeah. kan Saya ikut training Dan akhirnya jadi tahu mm -hmm. Nah tahu kan Kak Nika jadi tahu kan mm -hmm. Jadi mampu kan mm -hmm. Oke. Okay. Berarti mm -hmm. tra training, training Seminar Coaching mm -hmm. Begitu kan mm -hmm. Pakat ya sampai sini ya Oke okay. okay. Nah tapi ternyata si Pantar tadi ceritanya kan saya nih anak buahnya atau atau uh, teman kerjanya Kak Nika yang 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 habitnya jelek tadi. Nah kalau seandainya posisinya di sini, uh, ini, di sini, dia mampu tuh. Contohnya Kak Imas ya, Kak Imas rekan kerja. Si Kak Imas ini nggak mampu. Kok dia mampu untuk memiliki habit yang baik. Tapi kok dia Betul. tidak mau. Maka treatmentnya apa supaya dia masuk ke area bintang? Menjelaskan resepsi habitnya kali. Ya? Menjelaskan itu berarti masuk ke training, penjelasan. Berarti oh. masuk ke bagian di kiri. Mm -hmm. Berarti apa? Benefit? Yes. Berarti apa? Motivasi kan? Motivasi. Oh. Ya kan? Atau tadi anda mengatakan benefit tadi kan, reward tadi kan? Ayo, kalau nanti. Kak Imas berubah, nanti akan dapat benefit ini loh, dimotivasi kan? Oh, iya, 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 Oke, iya, iya. nah saya nggak tahu situasinya di lokasi mana. Nah, yang paling berbahaya, wah ini nyebalin banget nih, di sini nih. Sudah tidak mampu, tidak mau pula. Kira-kira treatmentnya bagaimana? Training dan motivasi. Bukan. Kalau orang ngalamin disposisi seperti ini, treatmentnya yaitu Kak Nike, Panggil hmm. Ustadz, lakukan ruqyah. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Kalau ini mah agak berat ya. Ini, itu ber ya, tapi gini artinya gini: ini coba lakukan pendekatan supaya dia ke sini dulu, atau pendekatan dia ke sini. Berarti pendekatan dengan cara baru memberikan duit, cara -cara nah cara -cara baru ya. melangkah ke sana okay. gitu ya. Oke, okay. hmm. dapat okay. insightnya, dapat thank you Terima ya kembali ya. lagi kondisinya seperti apa oke okay, thank you pertanyaannya kak Nike, saya kasih sama sama yes terima kasih Silakan, kak Nik atas pertanyaannya selanjutnya kami baik selanjutnya ada kak Tias dari salah tiga ya yang ingin bertanya nih boleh di open mic-nya kak Tias terima kasih Uh, Kak Imas, Coach Pantar, izin bertanya. Jadi, uh, izin Kak Tias, pernah... Kak Tias ya. izin. Bagian kamera dari ya. habit yes, good. kan kita mau sesuatu yang okay. aplikatif gitu ya habit siap, kamera siap, siap. siap. Terima kasih uh, izin bertanya. Saya pernah baca buku James Clear terkait uh, dengan judul Atomic Habit. Nah, ini saya pengen tanya gitu tip and trick, tips dan triknya untuk kita bisa membreakdown breakdown dari goal yang besar menjadi habit-habit kecil itu, gimana gitu? Sama nanti mungkin kalau ada waktunya, saya pengen diajari etiket untuk eye contact sekaligus untuk perkenalan di masa pandemi, karena kan kita wajib pakai masker tuh. Nah, kan yang berbicara itu kan hanya mata ya, dan mungkin gestur lah, gerak-gerak tubuh. Nah, ini gimana gitu. Terima kasih tadi apa, Mbak Imas bisa bantu ini ya tadi pertama tentang breakdown habit, yang kedua kalau ada waktu pengen tips uh, etiket, etiket perkenalan tips sama etiket, etiket apa? Etiket perkenalan dengan menggunakan eye contact, mm -hmm. sama. Dan juga berekspresi, ya betul ya, But yes, tadi. Iya, terutama di era pandemi ini kan. Oh ekspresi ya, wajib. karena kita pakai masker ya. Masker, karena kita ya, pakai masker, ya. masker ya. coach. Uh, uh, jadi okay, uh, ya itu ekspresi matanya seperti apa sama gesturnya ini. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Baik, jadi ini sekaligus langsung latihan masuk ke habit berikutnya ya. Jadi ketika berbicara, lakukan eye contact. Nah, melihat kamera. Coba, kalau saya mengatakan ini, saya melihat monitor yang di Kak Tias. Coba ya, saya lihat ya. Saya melihat monitor Kak Tias. Saya ketika ngomong begini, berasa melakukan eye contact nggak? Kalau ngomong seperti ini tidak kan, Enggak. nah sekarang saya rubah ketika saya ngomong ini, oh baik kak Tias terima kasih, saya senang dengan kota Salatiga, kakak saya ada di Salatiga, berasa lebih eye contact, nah itu kan habit yang baik yang tidak perlu biaya mahal kan, tinggal dilatih aja biasain gitu, oke okay, ya, oke, okay. kan pertanyaan pertama adalah cara membreakdown down habitnya, buku itu bagus tentang habit itu bu, saya juga sudah beli bukunya cuman belum sempat membaca <laughs> membacanya tak tak kata-kata poinnya begitu ya cara membreakdown yang saya lakukan adalah begini goalnya kita apa sih kalau tadi materi yang saya sampaikan goalnya kan jadi seorang yang profesional kan betul ya makanya saya sebut profesional habit gitu ya kan nah goalnya profesional oke nah profesional profesionalis terus kita mendefinisikan dulu itu seperti yang dikatakan tadi sama Hmm, waktu pas sesi tanya jawab tadi ya, eh sorry Pak tanya jawab tadi. Maaf deh. Yang sampaikan Pak Sukamto tadi, cara lihatnya kan di di dievaluasi diri sama feedback. Nah, sebenarnya cara memberikannya juga begitu, mengevaluasi dan feedback. Feedback itu tidak harus bertanya tapi mencari tahu dari orang lain. Contoh. Goal, goal-nya Kak Tias apa? Misalkan, oh saya di akhir karir saya, saya pengen menjadi minimal pejabat ekselon 2. Misal. Oke, okay, misalnya ya. Goal-nya 2. Ini misal. ekselon 2 misalkan. Oke, okay, lalu kita breakdown. Kalau sesuai, kalau dari usia, kompetensi, dan lain-lain dulu, nih, eh, sorry, usia dan potensinya memungkinkan enggak? Oh, mungkin, oh, berarti baru breakdown. Oke, okay. eselon dua yang diperlukan apa sih? Oh, kemampuan manajemennya yang baik, lalu kemampuan teknis, kemampuan teknisnya. Oke, okay. dan lain-lain di breakdown kan, kemampuan apa gitu kan? Oke. Okay nah kemudian kita membuat itu berarti kan yang pertama ini berarti kan evaluasi diri memberikan evaluasi diri nah dari sini kita ketahuan oh manajemen lalu atau kemampuan manajemen berarti kemampuan satunya kemampuan empowering others misalkan ya empowering other menggerakkan orang lain nah kemudian kita lihat nih ya ampun saya mau mengejar eselon 2. Tapi kalau saya suruh meeting saja, saya nggak pernah ngomong lo, Ini misal ya. Atau kalau saya suruh mimpin meeting, saya nggak bisa dengan baik meeting dengan baik loh. Berarti kan butuh behavior untuk meningkatkan di empowering other dong. Kompetensi ini kan. Maka berikutnya lakukan habit dengan cara ketika berbicara ada kesempatan. Contoh yang Kak Tia ini, setiap kali ada peluang untuk bertanya, Anda bertanya. Itu akan juga melatih habit yang baik, sehingga akan mampu mendorong nanti kompetensi empowering other. Itu yang pertama, mengevaluasi, mengevaluasi diri. Yang kedua, breakdown-nya adalah dari yang didapat dari feedback. Feedback ini dari orang lain. Kita nanya ke pimpinan Anda, Pak, izin dong, Pak, ya kalau udah deket ya kira-kira atau ibu gitu kan dulu kalau pas ujian kompetensi dan lain gimana nah nanya itu kan dapat oh ternyata kita harus belajar ini kita belajar ini ternyata dia tahu oh ternyata kalau nanti mau eselon 2 minimal harus S2 nya ini ini misalkan ya minimal S2 nya sekian kan kita jadi tahu feedback dari informasi orang lain tadi kan Oh, yaudah, karena aku mau mengejar 2, maka aku masuk ke ini, bukan habit sebenarnya, tapi tindakan ya. Saya mau ngambil S2 nya program ini, misalkan gitu, dari feedback itu akan ke tangkap apa yang harus kita lakukan, itu cara tentang memberikan feedback yang paling sederhana. Oke, pertanyaan kedua yaitu bagaimana etiket perkenalan dan bagaimana ekspresi. Oke. Etiket perkenalan saya buka dulu karena materinya tambahan ya. Oke, kita langsung role play. Kita langsung role play. Adias. Misal, misal ya. Saya pimpinan Butias nih. Saya kepala kantornya Butias. Oke. Butias berarti ya senior staff, lalu kemudian ada ASN baru yang dimutasi ke kantor kita, namanya Mbak Mbak Imas nih, Kak Imas nih. Oke, okay. nah sekarang cara memperkenalkan si si pantar ini ke Mbak Imas bagaimana? Silahkan. Ini memang yang Anda tanyakan karena belum tahu, tapi enggak apa-apa. Kita pakai role play supaya Anda ngerti. Nah, ini gaya belajar yang apa namanya? interaktif itu seperti ini. Saya pimpinan. Saya Pak Pantar pimpinan Anda kepala kantor Anda, kemudian Mbak Imas ini, Kak Imas ini orang baru. Karena Anda sebagai orang senior, berarti memperkenalkan Pak Pantar ke Kak Imas dong, cara mengenalkannya gimana? Ya, praktek saja ya. Ya, uh, selamat siang Bapak, uh, izin Ya, siang, Tias, Kenapa? Sebentar. Iya, mm -hmm. ya, Bapak ini kebetulan ada pegawai baru. Bapak, eh, izin mm -hmm. mau menghadap ke Bapak sekaligus perkenalan. Mungkin nanti Mbak Imas bisa memperkenalkan diri langsung saja, gitu oke. Okay, baik, kita khusus gini, Pak Endi. Padang Panjang setuju enggak yang dilakukan si Ibu Tias? Bener enggak? Pak Endi, Pak Endi, pandang, padang, panjang. Halo, Pak Endi. Pak Endi, padang, panjang tidak, me, me, apa namanya, mungkin tidak suara masuk. Oke, okay. saya masuk ke izin ke Mas Satrio, Pak Satrio yang dilakukan. Butias benar nggak tadi? Ya, Pak Satrio, tinggal bicara aja. Di-unmute dulu, baru bicara. Tianyut dulu, ya oke. Okay. Tadi Butias Tias ngomong gini, Pak Pantar, ini ada ASN baru, mutasi dari Lampung, namanya Kak Ima, silahkan memperkenalkan diri. Nah, yang dilakukan sudah benar atau belum? Kalau menurut saya itu sudah cukup untuk sudah cukup memperkenalkan benar, ya? sih, tapi nah. mungkin lebih baiknya bisa memberikan informasi lebih lagi mengenai identitasnya, mungkin latar belakangnya, mungkin juga mengenalkan dari asal beliaunya datang dari mana, itu saja. Oke, oke, good, thank you jawabannya Pak Setuju, tapi kurang lengkap gitu ya. Oke, thank you Pak ya. Baik, jadi. Halo, ya sudah. Ya. Jadi teman-teman kalau jawabannya setuju dengan Mbak Tias, berarti memang cocok kelas ini nanti diadakan kelas training etiket. Karena jawabannya salah. Yang benar adalah memperkenalkan level yang rendah ke yang tinggi. Jangan sebaliknya. Anggap ya, contoh. Contoh ya, Mbak Imas junior staff. Bu Tias, apa? Pimpinan kan? kan tadi kan berarti kan kalau Mbak Tias gini, Bu Tias izin kenalkan ini Bu Imas yang baru datang ke salah tiga gitu kan? Salah. Dibalik harusnya Bu Imas kenalkan ini Bu Tias kepala kantor kita. Jadi yang rendah dikenalkan yang tinggi. Saya kasih ilustrasi supaya teman-teman ingat. Artinya cocok kan banyak yang kita nggak selama ini nggak punya habit yang ngerti. Makanya pelatihan. Oke. Nah saya kasih ilustrasi gini. Kok gitu sih Pak? Sekarang gini Pak ceritanya saya jadi menteri Butias bosnya menteri siapa? di diambil dulu Butias President. presiden presiden oke okay. Pak Jokowi berarti kan oke okay. terus kemudian si Butias ini staf asisten menteri saya staf kementerian saya Butias mungkin enggak saya ngajak Butias ke Istana Merdeka, terus saya ngomong gini, Ibu Tias kenalkan beliau Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mungkin enggak? Enggak mungkin. Etiket yang benar ketika Butias masuk ke lingkungan kerja, dia harus tahu pimpinannya siapa. Etiket yang benar ketika Mbak Imas masuk di kantor salah tiga, harus tahu kepala kantornya siapa. Etiket yang benar itu. Maka yang terjadi adalah Pak Jokowi izin kenalkan ini Butias asisten kementerian kami yang baru itu yang benar. Tangkap ya. Jadi dikenalkan itu bukan kebalikannya jangan Butias kenalkan beliau Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Agak lucu kan? Tangkap ya. Yang sebaliknya dong gitu. Ya poinnya itu. Nah cara itu, itu di lingkungan pekerjaan di sosial juga sama. Yang yang rendah dikenalkan ke yang tinggi. Oke, yang rendah dikenakan yang tinggi. Contoh, ya. Contoh, hmm. misal Mbak Imas ini ibunya Butias. Ini misal saja ya, misal saja. Role play, namanya juga role play. Bu Imas ini mamanya Butias. Oke, terus, oke, saya lihat ibu lagi tanda, tanda. Oke, sudah. Terus, saya pacarnya Butias. Ceritanya nih, roleplay-nya jangan diaminkan, Bu. Jangan diaminkan ini hanya roleplay. Saya dengar kata "amin", jangan-jangan ya, ini roleplay saja. <laughs> Oke, sekarang ceritanya gimana ya? Butias, ceritanya masih muda nih, ngenalin si pacar ini kepada Mama Anda, si Bu Imas ini. Gimana caranya? Ya, di-unmute dulu ya? Ma, lagi sibuk nggak, Ma <laughs> oke okay, terus. Ma, eh, uh, ini mah aku kenalkan, ngajak hmm. temen aku nih. Eh, uh, namanya Pantar. Aku udah kenal ya? Okay. tiga bulanan ke belakang lah. Oke, okay. intinya sih pengen, pengen kenal deket gitu. Ya, ya. itu ngarep banget sih kelihatan sibuk. <laughs> <laughs> Enggak bercanda Bu ya. Kita ledek-ledekan seru ya buat ya, ya. yang bener -bener. Oke. Itu yang benar, itu yang benar, ya kan? Ma, kenalkan ini Pantar, temen aku. Kenalkan ini Pantar, pacar aku. Kenapa? Ketika saya sudah pacaran sama si Tias gitu ya, maka saya harus tanya dong, "Mamamu namanya siapa?" Jadi jangan kebalikannya. Mama, kenalkan ini Pantar, jangan sebaliknya. Pantar, kenalkan ini mamaku. Jangan. Gitu ya nah itu seperti yang tadi menteri dengan pak jokowi dengan si asisten menteri tadi itu jadi yang dikenalkan yang rendah ke yang tinggi dengan cara menyebut nama yang rendah tadi yang level ya level bukan dalam konteks rendah martabat tuh enggak tapi levelnya jabatannya gitu oke yang kedua etiket mengenai ekspresi pakai masker oke etiketnya sama saya akan tulis ketika dalam kondisi profesional ini mata ini mata, ini hidung, ini mulut. Kalau bisnis itu, tatapan mata kita itu hanya mengacu di tiga segitiga. Ini itu bisnis sosial bisa masuk ke sini. Ini bisnis sosial ya. Contoh bisnis dalam hari ini kita berkenalan dalam kategori bisnis bu ya pekerjaan. Tapi dalam perkembangannya ternyata akhirnya saya dekat dengan Butias dan akhirnya menjadi teman. Berarti sosial maka bisa ke wajah. Kalau intim, intim itu sahabat, pacar, pasangan, keluarga, begitu. Sudah sangat teman dekat, maka etiketnya yaitu matanya boleh jelalatan ya jadi ini bisnisnya berarti menatap mata adalah di sini nah, sekarang ekspresinya gimana nih kita kan pakai masker gitu kan anda mau pakai masker anda tidak pakai masker sama yaitu letak ekspresi kita itu bukan di mulut tapi di mata anda bisa melakukan perbedaannya Oke, saya akan tampilkan satu materi etiket karena banyak pertanyaan etiket. Saya masuk ke etiket sip. Bentar ya ya saya buka dulu etikat berinteraksi oh, bukan. Um, komunikasi Oke, okay. nah e, ternyata tidak ada filenya, tapi nanti kalau ketemu saya sampaikan. Jadi ekspresi itu letaknya bukan di, di di sini, tapi letaknya di mata. Anda bisa membedakan. Nanti teman-teman boleh, bapak ibu boleh praktek begini cara prakteknya. Kalau training saya melakukan gini. Jadi Anda pakai foto, Katias, Putias, pakai selfie, lalu foto diri sendiri gitu ya selfie. Terus kemudian pakai masker, tapi fotonya pakai masker. Nah, lalu Anda berikan senyum yang paling indah kepada orang di kamera tersebut dengan membayangkan seseorang di foto. habis itu bayangkan orang yang Anda jengkelin atau Anda dengar namanya udah males bikin senep, senep, senep perut gitu kan. Lalu kemudian Anda katakan nanti saya saya benci sama kamu gitu ya. aja. Terus Anda foto. Itu bisa kelihatan ekspresinya Bu mana. Kenapa? Karena letaknya itu senyum atau ekspresi itu bukan di sini tapi di mata. Di Australia itu ada 10 wanita di foto, satu wanita itu ditetesin satu tetesan gitu yang membuat pupil matanya itu membesar. Oke, lalu dikasih ke 10 pria dan mereka tidak tahu mereka foto tadi terus tanya gini, "Eh pria, di antara 10 wanita ini mana yang kamu pilih yang menurut kamu menarik?" Dan rupanya mereka memilih satu wanita tadi. Oke, di dalam sebuah survei ternyata mata yang pupil membesar berbinar itu terjadi ketika seseorang itu happy, antusias, ya bergembira, antusias, bahagia. Tapi sebaliknya pupil yang sedikit mengecil itu ketika kita mulai gelisah, ketakutan, pakai narkoba itu jadi tidak berkesan. Maka sampaikan ekspresi yang bahagia ketika butias berekspresi meskipun pakai masker Tunjukkan bahwa etis kita ngomong memang saya senang ketemu dengan anda saya senang ketemu dengan anda Oh ya baik Bapak keramah taman akan terpancar di mata dan sebaliknya ketika kita nggak ramah kita punya kita tidak bahagia kita punya sesuatu yang menakutkan pancarannya nggak indah Nah, tadi kan saya cek di slide terakhir, gitu ada beberapa orang yang kelihatan dari slot matanya. Kita bisa tahu bahwa masa hidupnya penuh kekelaman sebelum jadi ASN, gitu ya. Begitu tipsnya Kak Tias, thank you pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Tias atas pertanyaan yang luar biasanya. Luar biasa nih, selanjutnya ada saya persilahkan kepada Pak Ahmad Taufik dari PPSDM boleh Pak langsung bertanya kepada Coach Pantar. Ya. Pak Taufik. Terima kasih kesempatannya Pak Pantar. Bu Imas, ya, salam kenal dari kami. Salam kenal, Pak. Mungkin langsung ya, aja Pak. nih, Pak. Ya langsung saja Coach, ini apa namanya karena waktu. yang pertama dalam perkembangan saya perhatikan dalam perkembangan dunia kerja sekarang intinya begini, adakah etiket untuk mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi, adakah etiket Baik. untuk melaksanakan kegiatan virtual. Karena secara bekerja sekarang itu, contoh sekarang, ini ada dua atau kegiatan secara virtual, begitu atau teman-teman yang struktural pun banyak. Poinnya adalah kalau saya memposisikan diri itu sebenarnya paling banyak dua kalau sebagai peserta. Contoh ini ada, ada kegiatan satu, tapi itu saya kok tidak optimal maksimal juga. Kenapa saya pilih dua kegiatan kalau sebagai peserta, kecuali kalau Nah sebagai moderator atau pengajar itu nggak mungkin. Tapi kalau sebagai peserta, saya masih memungkinkan memungkinkan dua, karena saya punya mata dua, kuping dua, gitu. Otak juga ada dua, kalau nggak salah otak kiri otak kanan. Apakah itu salah begitu ya? Oke. Okay. Tapi okay. secara ini sebenarnya secara psikologi atau secara itu oh, bagaimana sebaiknya etiket untuk okay. virtual ini? Terus yang kedua, coach, okay. mohon izin yang sedikit aja, yang kedua itu bagaimana cara meningkatkan soft skill kita gitu, coach ya? Kalau misalnya hard okay. skill kan mungkin banyak kita misalnya training dan lain sebagainya untuk kompetensi kita. Dan sebenarnya soft skill ini juga penting juga gitu kan dengan beberapa eh, apa namanya yang kita dapat dengan soft skill ya. itu. Gimana cara meningkatkan soft skill? Terima kasih coach. Saya kembalikan Baik. lagi, coach. Terima kasih Pak Taufik. Ini pertanyaannya bagus nih Pak. Saya suka nih Pak. Saya kasih hati buat Pak Taufik ini ya. <laughs> ini menarik Pak. Ini ini ada beberapa isu ini di di ASN terjadi Pak. Tidak hanya dengan Pak Taufik yaitu Etiketnya gimana sih? Karena banyak yang sambil training itu juga ada meeting gitu dua oke. Okay. Setelah etiket gimana jadi etiket itu ada yang tertulis, ada yang tak tertulis. Yang tertulis itu contoh jam kerja kita, jam berapa itu tertulis etiket tertulis tuh. Tapi ada hal yang tidak tertulis contoh yang tadi memperkenalkan itu sebenarnya nggak tertulis, tapi pakai jas. Pakai jas, kenapa kok kancing yang paling bawah nggak dikancing itu? unwritten rules peraturan tak tertulis gitu. Nah, termasuk etiket virtual ini saya nyari-nyari juga tidak ter... saya nggak tahu di kantor mungkin kantor lain bikin etiket peraturan mungkin ada gitu. Tapi saya cari secara umum itu belum ada. Maka itu masuk kategori yang unwritten rules. Lalu bagaimana? Prinsip dasar etiket adalah penghormatan kepada orang lain. Prinsipnya itu. Nah, sekarang kita mulai breakdown. Pak, mungkin enggak kita memberikan penghormatan secara utuh? Bisa aja jawabannya ya, tapi gini. Saya mengikuti, Pak Taufik sedang berbicara, menyampaikan materi training nih. Satu sisi saya ngikutin meeting di kantor saya. Oke, okay. mungkin otak saya mampu, mungkin kuping saya mampu, tapi jujur fair enggak sih, Pak? Si Pak Taufik ngomong dengan seriusnya, pimpinan juga ngomong mimpin rapat dengan seriusnya, tapi saya membagi gini, oke. Okay. Bu, oh, ini serius nih, pasti saya akan bagi ke meeting kan. Kita kelihalangan tadi kan. Yang terjadi tanya, tapi pertanyaannya sudah udah dijawab, sudah disampaikan tadi gitu. Enggak maksimal kan. Nah, itu teman-teman bisa jawab sendiri kurang lebih. Jadi balik lagi ada etiketnya? Ada, sebaiknya cuma satu. Makanya, Pak, kalau saya sambil kerja gimana? Oke, okay. ini saran saya ya. Kalau suatu ketika teman-teman itu rekan-rekan disuruh training, tugas training gitu, online gitu, tapi ada pekerjaan yang tidak bisa lakukan, maka kita ngomong, "Pak, Bu, izin saya mati kamera." Itu tiketnya. Tapi udah ngomong ke panitia bahwa saya mengikuti seminar itu, tapi karena ada tugas dari pimpinan yang harus sambil saya kerjakan, saya izin mati kamera, ngomong dari awal. Itu tiketnya kan nggak mungkin, Pak. Pak Taufik nah, training on, on set deh onset. Jadi meet, virtual meeting sama onset meeting itu sebenarnya prinsipnya sama penghormatan tadi. Mungkin enggak ada meeting onset, oh sorry, ada training onset ya, dikumpulkan training kemudian ini di puncak misalkan. Terus kita meeting di kelas, kita bisa sambil teleponan deh sama siapa saja. Ini penting nih. Sambil di training. Oh ya, gitu tuh. Apakah itu etiket yang baik? Teman-teman bisa jawab sendiri. Jadi kalau saya Termasuk pada waktu kemudian, saya Kristen, Pak Pak Ahmad Taufik, beberapa waktu lalu mengalami yang namanya ibadah virtual, Pak. Kan, nggak boleh kan secara protokol, nggak boleh jadi e, harus virtual. Saya itu merasa gelisah, kenapa saya bisa ibadah itu sambil pakai celana pendek di tempat tidur, Pak. Saya mulai mikir, apakah ya memang ya hati kita kan, ketuhan, itu kan bicara urusan privasi kita, ketuhan ya, Pak, ya betul ya, tapi kan vibe-nya kan beda, Pak. Vibe ketika kita datang ke lokasi sambil berdoa, sambil aduh gitu. Ya kan? Nah, Pak Ahmad Taufik kan sholat harus wah, oh, menyiapkan sebuah ritual yang bagi saya itu nggak bisa tergantikan tuh, Pak ya, betul ya? Dengan kekusukan tadi kan, gitu. Nah, jadi balik lagi, kalau bicara tentang bisa nggak double, sebaiknya tidak. Kalaupun harus double, Anda izin panitia untuk off kamera sehingga tahu dan ngomong ke pembicara panitia ngomong nih misalkan panitia tadi siapa Ibu bagian kasubak izin saya mengikutinya sambil off kamera karena saya ada pekerjaan yang saya lakukan tapi saya akan uh, tetap menyimak. Nah, kemudian Bapak juga info ke pihak si vendor misalkan dalam ini mungkin moderator Mbak Imas. Bu Imas izin saya sampaikan ke pembicara saya off kamera karena itu sehingga si pembicara juga tahu oh kita bisa ngerti kok. Saya pernah training itu Pak dia nggak melakukan pekerjaan yang lain, tapi dia lagi melakukan isoman karena covid dia isoman dan karena di isoman dia nggak proper tempatnya untuk online meeting, online training dan dia ngomong dan bagi saya itu etiket yang baik dan orang-orang yang memiliki etiket yang baik akan disebut menjadi orang yang beradab dan orang-orang yang tidak memiliki etiket yang baik sebaliknya disebut menjadi orang yang biadab kurang lebih gitulah kurang lebih ya kurang lebih ya berada lebih biadab jadi pak taufik please tetap satu yang mana prioritaskan pasti ngomong pimpinan pak pimpinan sorry ini juga penting tugas dari pusat untuk saya ngikutin gitu ya. kecuali instruksi jangan itu nanti saya ngomong bantu ngomong kita ke sini boleh gitu ya ya gitu pak taufik terima kasih Semoga membantu. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, silahkan berinteraksi lewat media sosial yang ada di Anda bisa cari. Baik. Terima kasih. Terima, kasih. Balik, Terima kasih Bu Imas, gimana ya. masih ada pertanyaan atau yang mau sholat mungkin bisa sholat duluan gitu ya? Karena kan ini ada yang Indonesia ya. tengah gitu juga kayaknya ya. Betul. Di sebagian ya. di Indonesia Timur sudah mulai ibadah sholat. Oh gitu. Ada, okay. ada Pak Sarjono dari PPSDM yang raise hand juga nih. Pak Sarjono, coach, uh, Pak Sarjono silahkan. Lihat ya Pak Sarjono hey. ekspresi senyumnya itu ya. sudah bikin kita klepek klepek loh <laughs> Pak ya. Oke. Okay. Terima kasih, Mbak Imas. Coach Padar luar biasa ya. E, singkat saja pertanyaan saya, dibutuhkan waktu berapa lama ya untuk mengubah e, habit yang kurang baik menjadi baik? Barangkali okay. pernah ada penelitian mengenai hal tersebut, Coach. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sarjono. Pertanyaannya ini pertanyaan menarik. Sebenarnya butuh berapa lama sih gitu kan? Nah, saya coba dari beberapa sumber itu ada yang mengatakan 21 hari, 30 hari, bahkan ada yang mengatakan 90 hari gitu ya. Kalau ditanyakan ke saya, saya sebagai seorang pelatih gitu ya, saya nggak memakai patokan berapa hari, seberapa konsistennya pak. Kalau dia konsisten, contoh yang tadi saya makan pakai sendok karena tangan kurang nyaman sih ya, saya pakai tangan sendok tangan kiri Pak Sarjono. Itu saya melakukan di hari ketujuh, hari ke 8 itu sudah pegang sendok tangan kiri itu. Loh, kok saya berubah ya? Padahal tangan kanan udah 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 bisa gitu. Jadi cuma delapan hari dong gitu kan? Ya? Cuman kata orang dan itu dipercaya kebagian orang. Dipercaya artinya konon gitu ya. Dan boleh dipercaya juga yaitu katanya supaya baik menjadi habit itu setidaknya dilakukan ulang berulang sampai 21 kali. Itu katanya. 21 kali ulang berulang ya, urut ya. Jadi kalau sudah enggak, lompat lagi. itu. Nah, 21 hari menjadi habit. 90 kali, 90 hari maksudnya, 90 hari dilakukan ulang berulang, tidak sekedar habit, akan mem, tapi juga akan mempengaruhi karakter orang tersebut. Contoh, dari kelihatan yang terlihat dari mukanya Pak Sarjono, wajahnya Pak, Pak Sarjono itu terlihat tipe orang yang ramah. Saya Hakul yakin kemungkinan besar kalau di tes personality bapak tipe orang yang steadiness. Steadiness itu orang pembawa damai pak, tenang, betul ya pak ya. Anda di kantor sebagai penyeimbang tim, nggak suka yang ribut-ribut gitu ya, aman, gitu cara cara berbicara kelihatan, cara itu kelihatan. Tebakan saya itu. Nah, kemudian Pak Saswirnya punya kelebihan kemungkinan besar, yaitu tenang. Kalau ngomong tenang, Cari cara berbicara kan bapak, saya mau nanya habit itu tenang banget gitu, kan? cara senyumnya kelihatan. Nah, tapi orang-orang yang stay di ini punya ke kelemahan juga, Pak. Saya nggak tahu, Bapak nanti cerita ya. Pak Sarjono, karena pengen membagikan orang, seringkali ketika ditanya istri atau anak atau rekan kerja, Pak, nanti kita makan di mana? Pak Sarjono akan jawab, terserah. Betul, Pak, ya? Yang penting Anda happy. Betul nggak, Pak? Kalau itu terjadi, nggak apa-apa. Itu sesuatu keunikan Pak Sarjono, ya. Keunikan. Nah, Lalu, bagaimana bisa nggak berubah? Nggak harus berubah dalam konteks karakter, ya. Itu kan bukan habit yang e, tidak baik, sebenarnya. Itu bisa tentang karakter saja. Merubahnya gimana? Teman saya yang, yang tentang karakter ngomong, setiap hari Pak Sarjono ngomong, misalkan anak buah ngomong, "Pak, bapak e, kita nggak ada air, misalkan kita minum gitu ya. Kita nggak ada air teh, adanya kopi, gimana? Nggak, saya maunya teh gitu." Kalau Pak Sudar kan sekarang ya nggak apa-apa gitu kan. Nah nanti di rumah istri ngomong Pak mau makan apa? Saya maunya pizza hat. Besok lagi Pak anak buah ngomong lagi ini ngomong saya mau... Jadi benar tak tak tak. Kalau dilakukan terus menerus sampai 90 hari itu katanya itu juga merubah. Jadi kadang-kadang jadi sedikit wah kok sedikit ngomongnya kok jadi sedikit agak otoriter begitu. Ya jadi rumusannya tidak ada sebuah rumusan baku yang pernah saya pelajari loh Pak ya. Tetapi ya konon 21 kali berurutan menjadikan habit, 90 hari berurutan menjadi, merubah karakter juga. Begitu jawabannya Pak Sanyo. Matur nuwun, terima kasih Pak. Baik, terima kasih coach. Sama-sama Bapak. Terima kasih Pak. Kayaknya sudah waktunya closing nih. <laughs> Kalau saya lihat coach, tapi juga. ini ada satu ada. pertanyaan dan, uh, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke yang, yang private, private ya. Chair. Iya, gimana okay. nih coach? Enggak okay. apa-apa. Saya coba, sih nggak masalah, ya? cuman kan kita ah. sudah sepakatnya jam 2, 12 ya. Hmm. Masih 8 menit lagi sih, masih oke. Okay. Oke. Okay. Ini ada yang bertanya secara private ke saya coach. Uh, ini terkait feedback. Nah. Feedback. Oke, okay, baik. Oke. Okay. Jadi saya bacakan ya coach? Yes seringkali kita dihadapkan dengan kondisi kita diminta untuk kritik dan saran untuk atasan kita namun kadang ada rasa kurang enakan atau takut terkadang feedback atasan justru menjadi bumerang bagi kita Bagaimana kita bisa memberikan feedback atas-atasan kepada atasan kita dalam rangka membangun tanpa harus takut ada kesan negatif gitu Oke. Okay. <laughs> Nah, ini bicara tentang mindset nih Mbak Imas nih. Jadi gini, feedback itu kan sebenarnya feedback itu ada dua ya. Ingat ya, feedback jangan diartikan suatu kritikan saran lo ya. Termasuk, saya nggak tahu, abis ini apa barangkali nanti dari bagian kepegawaian Bapak Ibu nanti membagikan kuesioner biasanya kan, untuk memberikan feedback si pantar ini seminarnya gimana gitu kan. Nah, feedback itu tidak harus bicara kritikan dan jangan dibuat-buat gitu. Kalau memang nggak ada masalah ya nggak ada tuh. Tapi kalau memang ada ya pujian, kasih pujian dong. Oke. Okay. Nah, feedback itu ada dua sebenarnya. Izin saya pakai Pak Sukamto lagi nih. <laughs> Woi, Pak Sukamtonya mau pergi. <laughs> mau sholat Pak ya. Oke, okay, enggak apa-apa ya sudah. wis, saya pakai Pak Sarjono lagi deh ya, Pak Sarjono. Misalkan gini, Pak Sarjono, feedbacknya apa kalau saya bilang? Oh, Pak Sarjono looks profesional ya. Kemejanya diatur dengan rupa terserika. Feedback positif kan? Kalau saya suruh masih feedback, lalu apa? Pak Sarjono lihat nih beliau diem saja itu memberikan kerutan-kerutan senyum loh. Artinya punya habit selama ini suka tersenyum. Nah, saya memberikan feedback dong. Tapi pasti ada feedback yang negatif nih ya. Nah, itu apresiasi. Kita berikan dong, Pak. Pak Sartronio keren loh, Pak. Bapak sabar, begini-begini. Kita sampaikan. Nah, feedback yang kedua adalah area development. Jadi bukan kritikan. Lebih bagusnya mindset-nya dirubah menjadi area development. Kalau kritikan kan, Pak Sarjono sebagai orang yang lebih senior pasti akan mohon maaf nih Pak. Izin bertanya tidak keberatan kalau saya tahu usianya Pak Sarjono? 57. 57. Waduh, saya kaget loh Pak. Karena terlihat lebih muda 6 bulan Pak, Bapak. Oh, enggak, jadi gini, Pak Sarjono 57, saya 40, ya kan? Berarti kan jauh lebih senior nih, selisih 17 tahun nih gitu kan. Nah, terus eh uh, eh uh, kalau mindsetnya feedback itu adalah kritikan, yang terjadi Pak Sarjono akan melakukan namanya self defense mechanism. Yaitu, ah si pantar anak muda mau ngasih masukan apa ke saya. Karena mindsetnya adalah kritikan. Tapi coba area development. Maka saya akan bilang dengan terbuka, Pak Sarjono akan membuka. Oke, barangkali ada area development Coach pantar yang anda lihat dari saya. Oh, sejauh ini aman Pak, tapi kalau area developmentnya mungkin nih Pak. Kalau pas pada waktu seminar, barangkali laptopnya Pak Sarjono ditaruh kasih tatakan Pak. Jadi kelihatan tidak menunduk, tapi ya itu kan area development bukan kritikan. Saya yakin dengan cara penyampaian tepat pasti pimpinan Anda juga ngerti dong. Tapi dipastikan dulu tipe pimpinan kita tipe bukan yang tipe yang baper. <laughs> Kalau tipe baper, aduh self defense terus ngapain gitu kan? Kita capek juga kan? Silahkan kasih kritikan gitu kan? Gimana? Contoh, contoh gitu ya. Silahkan kritikan Pak Sarjono. Pak Sarjono, saya siap menerima Pak Sarjono gini. Mas Pantar, kok Mas Pantar bau badan ya? Terus saya bilang kurang ajar gitu kan? Repot gitu kan? Suruh ngasih kritikan, giliran Pak Sarjono ngomong Mas Pantar tuh jelek terus kita marah kan nggak fair gitu. Nah pastikan dulu Nah, berarti di situ mungkin diperlukan masukan untuk area development organisasi, yaitu training leadership. Area developmentnya supaya setiap orang yang menerima feedback tidak tidak dimotivasi atau tidak baper atau tidak tersinggung tapi memakai sistem yang grow mindset yang disampaikan Bu Yesi tadi. Begitu Mbak Imas ya. Thank you. Pak Sarjana izin terima kasih sudah dipakai buat visualisasi dan mohon maaf tadi saya bercanda tadi ya Pak ya. Oke, Mbak Imas, monggo. Ini ada satu pertanyaan lagi yang sebenarnya saya juga penasaran, Coach. Ada yang nanya, kenapa dengan kaos kaki putih, Coach? <laughs> Oke. Okay. Mohon Baik. dijelaskan okay. singkat okay. padat. <laughs> Oke, okay. ini tips, tips etiket memakai celana bahan. Celana bahan ingat ya, celana bahan adalah kalau dalam konteks formal itu kaos kakinya harus Senada dengan warna celananya, jadi kalau kita pakai celana warna biru, maka ini kita bicara tentang formal, ya. Konteks formal nih, konteks formal dalam artian di sini, Mbak. Saya sedang bicara tentang area industri, pekerjaan kita itu di konservatif. Nah, kantor pemerintahan itu kan cenderung konservatif. Bank itu konservatif, gitu. Bank lembaga finansial, kemudian apa itu konservatif? Saya kemarin tuh ngajar di LPPI, itu lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan. Wah, wow! Karya, karyawannya pakai jas karena konservatif keuangan, gitu kan? Nah, jadi saya bicara tentang kaos kaki putih tadi, bicara tentang konservatif. Artinya, kalau teman-teman sedang kondisi yang pakai casual atau pakai olahraga nggak apa-apa kaos kaki putih. Ini konteksnya yang konservatif tadi, gitu ya. Nah, maka kalau dalam konteks industri konservatif yang formal, maka kaos kaki warnanya harus senada dengan celana. Jadi celananya biru, kaos kakinya warna biru. Kalau celananya coklat, kaos kakinya coklat. Tapi kalau nggak punya, ada nomor dua. Itu level ke bawahnya. Kalau nggak memungkinkan, masih memungkinkan kita senada dengan sepatu. Anda pakai celana coklat, sepatu hitam, maka nggak punya kaos kaki coklat, pakailah kaos kaki senada dengan sepatu, berarti kaos kaki warna hitam. Itu etiketnya. Dalam konteks formal. Kalau dalam konteks casual, bahkan saya pernah ketemu, kalau casual bahkan kaos kakinya masih sengaja sebelah kanan warna merah, sebelah kiri warna kuning. Ada. Nah, itu konteksnya casual ya. Yang tadi saya bicara kaos kaki putih adalah konteksnya adalah formal. Kecuali seragam kecuali seragam misalkan ada TNI atau seragam saya kurang tahu tapi seragam organisasi tertentu ditentukan celana warna celananya hitam terus kaos kakinya kayak tadi SMA tadi kan seragam ya ah, kalau seragam semuanya oke okay, berarti kan itu rule per peraturan tertulis di organisasi maka kita ngikutin itu meskipun jadi agak aneh sih celana hitam kaos kakinya putih ngegantung lagi atau kelihatan kurang pas ya kecuali celananya chinos kemudian kaos kakinya itu Eh, sorry sepatunya itu sneaker seperti yang dilakukan Pak Jokowi kalau kunjungan ke daerah kan beliau pakai sneaker nah kaos kakinya putih masih oke okay. gitu ya baik gitu Mbak Imas baik siap Coach terima kasih Coach atas uh, webinar yang diberikan ilmu-ilmu yang diberikan pada hari ini sama-sama. Semoga teman-teman nih bisa merubah kebiasaan-kebiasaan uh, yang bisa dibilang tidak baik ini ke kebiasaan yang baik. Nah, dan juga semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh rekan-rekan uh, peserta webinar juga dapat mewakili keresahan dari rekan-rekan semuanya. Baik, Coach Bantar, uh, selanjutnya uh, ada lagi? Coach yang ingin disampaikan? Baik. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa, sebagai penutup, statement closing saya adalah: "Habit itu di area pengendalian diri kita." Memang ada bagian perubahan yang tidak bisa kita kendalikan, tapi apakah kita mau memiliki habit yang baik atau tidak, itu menjadi area pengendalian diri kita. Miliki habit yang baik karena kembangkan habit yang baik, karena benefit yang didapat jauh lebih bermutu, lebih elegan dibanding kita nggak melakukan perubahan dalam konteks menjadi habit yang lebih baik. Selamat mempraktekkan dan selamat mewarnai hidup ini dengan habit-habit yang baik. Terima kasih, saya Pantar Pernodu Diri. Itu saja penutupnya, Mbak Imas. Baik, terima kasih banyak Coach Pantar atas ilmu yang diberikan, atas sharing session-nya pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Coach Pantar pada hari ini eh, dapat Diterapkan oleh rekan-rekan peserta webinar, baik rekan-rekan peserta webinar. Change your habit at work telah selesai sudah acara webinar pada hari ini. Tadi kita telah mendapatkan materi berupa apa itu habits, terus teori perubahan habits, dan juga apa saja yang harus dirubah terkait habits, yaitu tadi ada professional habits, ada tiga habits yang mungkin bisa kita jadikan perubahan dalam uh, lingkup pekerjaan kita tadi ada look action dan juga talk nah baik semoga, mudah-mudahan nih materi yang diberikan oleh coach panther pada hari ini bermanfaat dan juga membuat rekan-rekan semua ini uh, semangat untuk merubah kebiasaan uh, yang sudah kebiasaan yang sudah ada menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi dan sehingga bisa menjadikan menjadikan eh, perubahan yang luar biasa untuk Kementerian ATR BPN. Baik, tiba di penghujung acara webinar Change Your Habit, kami, saya pribadi, mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Coach Pantar, Purnawan, terima kasih, dan juga eh, kepada Pusat Pengembangan SDM Kementerian Agraria Tata Ruang BPN, dan juga seluruh panitia, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sampai dengan saat ini masih bertahan untuk bersama kami mengikuti webinar kalau tadi sudah saya buka dengan pantun saya mau tutup lagi dengan pantun boleh boleh berarti kita ngomong yang cakep gitu Nggak. ya iya boleh. <laughs> baik buah nanas buah ceri cakep masih banyak suaranya ternyata ya. Cakep. Enggak, itu tadi bukan pantun, Pak. Saya ulangin. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula, enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Cakep. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Iya. Ya, ya. Mantap. Tambah mantap bunga mekar di perbukitan, sawah <silence> luas di perdesaan. <silence> terima kasih atas perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Saya Imas, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Pantar. Saya kembalikan lagi kepada MC, silahkan Mbak Isna. Baik, terima kasih. Materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Coach Pantar Purnawan juga didampingi oleh moderator kita, Kak Imas Setia Ningrum. Baik Bapak Ibu Hadirin, Bapak Ibu Hadirin yang kami hormati, sebelum kita menutup acara webinar pada hari ini, kami informasikan kembali untuk Bapak Ibu Hadirin yang telah melakukan presensi di LMS. PPSDM untuk dapat mengunduh etiket atau sertifikatnya nanti di CBT.AtrBPN.go.id. Tidak lupa juga kepada Bapak Ibu Hadirin untuk dapat memberikan evaluasi penyelenggaraan di LMS PPSDM di PPSDM.AtrBPN.go.id. Baik Bapak Ibu Hadirin yang kami hormati, dengan demikian telah selesai sudah seluruh rangkaian acara webinar Change Your Habits at Work. Salam sehat untuk kita semua, tetap patuhi protokol Covid-19. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Burung Irian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Coach Pantar, terima kasih Kak Imas, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, Abang, Kakak, terima, Bapak terima, kasih. Ibu. terima kasih. Nanti materi akan di-share sama kepanitia ya, sama Mbak Imas share hmm. ke bagian kepegawaian ke nanti dapat nah. semuanya. Tapi kalau belum nanti bisa dicapri juga panta. saya kasih ya. Terima kasih. Sudah, sudah, sudah Coach, sudah. Ya, siap, siap, siap. Sudah ada ya materinya. Baik, like. terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Kami izin live ya. Terima kasih Kakak. Terima kasih. Makasih PPSDM. Terima kasih PPSDM. Din live semuanya. Terima kasih Mbak Yesi. Ya, terima kasih Bang Bangkit. Ya. Terima kasih Bu Yesi. Bangkit. Ya, sama-sama Kak Imas, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya izin live ya. Oh, Pak Edo. Terima Mbak Yesi. Ya. Bang Bangkit. Oh, Pak Indi Purnomo. Oh. Ya, pak Edo, salam sehat ya, sehat selalu di sana ya. Selalu, selalu semuanya. <laughs> Makasih bu Esi. Waduh, <laughs> Pak Arwin. Arwin. <laughs> salam sehat, hari ini jumpa lagi. Ada Pak Edo, apa kabar Pak Edo? Salam sehat. <laughs> laporan mingguan lancarnya Pak Edo? Oh iya, Pasti. jadi Pak Iya, coachnya nih, coach yang lain ini Pak Edo. Yang lain yang lain. Iya. Ingin sama Pari tapi nggak jadi, nggak jodoh kayaknya. Oh. <laughs> Oke. Oke. Pak Yesi, Pak Edo, yang ngatur tuh. Yang mana? Untuk untuk oh. pembagian kos. Oh jadi dapet Arwin, ya. <laughs> iya, iya. nggak jadi dapat Pak Arin ya? Iya. Tapi nggak apa-apa. Semuanya iya. Baik. Enggak sistemnya Seluruh diundi biasa. kemarin ya kita Oh gitu ya. Ya kita hanya nunggu nanti uh, sepertinya ini masukkan nih ke PPSD karena waktu liburan baik pasca maupun anu uh, itu, ini kan banyak. Jadi kayaknya waktu untuk kita kayaknya dikasih adendum lagi dua minggu ke depan baru kita ini aktualisasinya kita jalankan ya. Itu pinter-pinternya Pak Edo ya. Tapi tetap jadwal seminar Juni gitu ya Pak Arwin ya. Nah, itu bahari, masih Juni Pak, masih, maaf. Maaf. masih Tomen -tomen. Juni Pak. Nggak apa-apa Bu Yesi, nanti Pak Edo ditaruh satu kelas sama CPNS. Iya, <laughs> barengan <tuk> 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 dengan, dengan Latsar dong. <tuk> Soalnya kalau mundur lagi kan jadwalnya udah nabrak CPNS. Masar.